Sayap-sayap yang terkembang jilid 37. Perwira itu tidak berani membantah lagi, apalagi beberapa orang perwira yang lain yang dekat dengan Kangjeng Adipati ternyata berpendapat lain. Karena itu, maka mereka selanjutnya lebih baik berdiam diri. Dengan demikian maka Kangjeng Adipati Demak dipajang sama sekali tidak mengambil sikap apapun juga yang dapat merubah sikapnya. Kak Jeng Adipati masih saja merasa bahwa kekuatan Pajang dan Demak akan dapat mengusir pasukan Mataram dan Jipang kapan saja mereka berani menyerang. Hari itu beberapa orang petugas Sandi dari Pajang telah disebar untuk mengetahui apa yang terjadi di perkemahan orang-orang Mataram dan Jipang. Sepuluh orang memencar untuk menyaksikan perkemahan itu dari arah yang berbeda-beda. Namun hari itu, sampai batas waktu yang disediakan, hanya empat orang yang kembali untuk memberikan laporan. Tidak ada gerakan apapun hari ini, lapor para petugas itu, di perkemahan prajurit Mataram nampaknya tenang-tenang saja. Apakah tidak ada tanda-tanda bahwa pasukan itu akan meninggalkan perkemahan bertanya Kang Jeng Adipati langsung? Tidak Kang Jeng, jawab petugas Sandi itu. Apakah mereka tidak akan segera meninggalkan? Ajang, bukankah mereka sudah kalah desak adipati demak itu? Tetapi mereka nampaknya masih belum akan pergi. Jawab petugas itu. Omong kosong. Ternyata kau tidak mampu menjalankan tugasmu dengan baik. Kau tidak melihat bagaimana mereka menyiapkan beberapa buah pedati, menempatkan barang-barang serta perbekalan ke dalam pedati itu? Bentak Kang Jeng adipati. Petugas Sandi itu menjadi ketakutan. Karena itu, maka ia tidak mengatakan sesuatu lagi. Tetapi tiba-tiba saja Kang Jeng Adipati bertanya, di mana kawan-kawan Muhi? Petugas Sandi memang menjadi gagap. Sementara Kang Jeng Adipati telah membentaknya, di mana? Petugas itu menjawab dengan suara bergetar, hamba tidak tahu Kang Jeng. Hamba bertugas bersama seorang kawan dan kami berdua telah menghadap. Yang dua lagi bertanya Kang Jeng Adipati. Hamba mendapat tugas untuk mengamati perkemahan prajurit Jepang Kang Jeng, jawab seorang dari kedua prajurit yang lain. Bagaimana dengan mereka bertanya Kang Jeng Adipati? Petugas itu sudah ragu-ragu untuk memberikan laporan. Namun Kang Jeng Adipati telah mendesaknya, cepat katakan. Petugas itu akhirnya memberikan laporan juga. Sedangkan laporannya tidak berbeda dengan dengan laporan yang telah disampaikan oleh kawannya, sehingga Kang Jeng Adipati itu menjadi semakin marah. Tetapi petugas itu memang tidak dapat mengatakan yang lain. Kang Jeng Adipati tidak mau mendengar laporan orang-orangnya lebih lanjut. Bahkan kemudian ia berkata, enam orang yang lain tentu sudah menyeberang. Aku tidak peduli. Orang-orang yang mendengar laporan itu memang menjadi cemas. Enam petugas Sandi telah hilang, mungkin tertangkap, tetapi mungkin mereka memang telah menyeberang. Sementara itu, prajurit Mataram dan Jipang masih saja berada di perkemahan mereka. Kang Jeng Adipati yang marah itu telah meninggalkan pertemuan itu, sehingga beberapa orang perwira masih saja berbincang di antara mereka. Seorang di antara para tumenggung itu berkata, Nampaknya Mataram dan Jipang sedang memanggil pasukan baru untuk mendukung gerakan mereka. Yang lain mengangguk-angguk, katanya, "Jika demikian, maka kita jangan memberi kesempatan. Kita harus menyerang perkemahan mereka. Selambat-lambatnya besok." Sementara itu, para petugas Sandi harus mengawasi apakah ada pasukan baru yang datang ke perkemahan itu atau tidak, sampai besok dini. Laporan mereka akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan besok pagi-pagi. Aku sependapat. Apakah hal ini akan kita sampaikan kepada Kang Jeng Adipati bertanya seorang di antara mereka. Siapa yang berani menyampaikannya bertanya yang pertama. Kita bersama-sama, jawab yang lain. Mereka ternyata telah mengambil keputusan untuk bersama-sama menghadap Kang Jeng Adipati. Mereka akan menyampaikan bahan pertimbangan bagi langkah-langkah selanjutnya. Mudah-mudahan, Kang Jeng Adipati mau mendengarkan pertimbangan kami, berkata orang yang pertama, "Kita harus menunjuk beberapa orang petugas Sandi yang terpercaya. Empat orang adalah kalian berempat, kemudian yang lain kita akan menunjuk petugas Sandi dari Demak yang kita anggap paling baik. Kalian harus mengawasi." Apakah ada bantuan datang ke perkemahan orang-orang Mataram Cian orang-orang Jepang? Berkata orang yang pertama di antara para tumenggung itu, sementara itu, kita sejak seorang akan mempersiapkan seluruh pasukan pajang dan demak. Dengan demikian maka para tumenggung itu pun mulai bergerak. Mereka membagi tugas. Ada di antara mereka yang mempersiapkan seluruh kekuatan yang ada di pajang. Prajurit Demak, Prajurit Pajang dan bahkan para hamba, abdi, dan orang kebanyakan, anak-anak muda, dan remaja yang sudah mendekati usia dewasa sepenuhnya, sementara itu beberapa orang petugas Sandi harus mengawasi apakah datang pasukan baru di perkemahan orang-orang Mataram dan Jipang, sedangkan beberapa orang yang lain akan menghadap Kang Jeng Adipati. Mereka sebaiknya tidak menunggu besok lusa. Tetapi besok mereka harus bergerak menyerang perkemahan orang-orang Mataram dan Jipang. Kang Jeng Adipati ternyata bersedia menerima beberapa orang tumenggung yang ingin menghadap. Agaknya Kang Jeng Adipati juga memperhitungkan keadaan yang gawat, sehingga setiap saat dapat saja terjadi perkembangan baru di Medan. Hari ini kita sudah cukup beristirahat Kang Jeng berkata salah seorang tumenggung yang dianggap memiliki wibawa di antara para tumenggung yang lain. Maka sebaiknya kita tidak menunggu besok lusa. Jika hari ini sampai tengah malam pasukan Mataran dan Jipang tidak meninggalkan perkemahannya, maka besok kitalah yang akan menyerang. Kita dapat bergerak dengan tiba-tiba. Di saat fajar menjelang matahari terbit, kita akan menyerang. Mereka harus terusir dari perkemahan mereka. Sementara itu kita sudah mengirimkan petugas sandi untuk melihat apakah ada pasukan baru yang datang untuk membantu para prajurit Mataram dan Jepang. Mereka harus dihancurkan sampai lumat, potong Kangjeng Adipati, jika tidak, maka mereka akan bangkit lagi. Mereka akan mengumpulkan orang-orang Mataram sampai kemungkinan terakhir yang dapat mereka bawa ke Medan. Tumenggung itu mengangguk-angguk sambil menjawab, ya Kang Jeng. Kau perintahkan. Semua Tumenggung yang memimpin pasukan harus tahu bahwa prajurit Mataran dan Jipang harus dihancurkan sampai orang terakhir, geram Kang Jeng Adipati. Tetapi, Tumenggung itu menjadi bimbang. Kau masih ragu-ragu? Atau kau memang banci? Seorang Tumenggung tidak boleh gemetar melihat darah, bentak Kang Jeng Adipati, sia-sia aku membawamu dari demak jika ternyata kau tidak lebih baik dari Tumenggung di Pajang. Hamba Kang Jeng Adipati, jawab Tumenggung itu sambil menunduk. Nah, masih ada persoalan lagi bertanya Kang Jeng Adipati. Tidak Kang Jeng Adipati. Yang ingin kami ketahui adalah izin Kang Jeng Adipati untuk menggerakkan pasukan besok. Bukan besok lusa, jawab Kang Jeng Adipati. Lakukan. Hubungi aku jika ada perkembangan keadaan. Juga jika kalian lihat ada pasukan baru yang datang ke perkemahan orang-orang Mataram dan Jipang, perintah Kang Jeng Adipati. Hamba Kang Jeng Adipati, sahut Tumenggung itu. Demikianlah, maka para Tumenggung telah menjadi semakin sibuk. Pajang telah mempersiapkan perang besar-besaran dengan mengerahkan segenap kekuatan yang ada. Mereka akan menghancurkan Pesanggrahan Pasukan Mataram dan Jipang, meskipun para panglima perangnya merasa ragu-ragu. Bagaimanapun juga, mereka merasakan bahwa orang-orang Mataram dan Jipang masih merupakan bagian dari keluarga besar mereka yang terpecah. Sejak Demak kehilangan wahyu Kraton dan berpindah ke Pajang, maka sejak itu Demak bagaikan terkoyak-koyak. Tetapi bagaimanapun... Rasa-rasanya urat darah mereka masih dialiri oleh darah yang sewarna, tetapi Kang Jeng Adipati Demak, yang kemudian berkuasa di Pajang sepeninggal Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya, telah memerintahkan untuk menghancurkan pasukan Mataram dan Jipang. Perhitungan Kang Jeng Adipati memang dapat dimengerti, karena jika dalam waktu singkat Mataram dan Jipang mampu bangkit lagi maka mereka tentu akan membalas kekalahan mereka dengan didorong oleh dendam yang membara di jantung panembahan senapati dan pangeran benawa karena itu maka mataran dan jipang harus dihancurkan kegiatan pasukan pajang memang telah meningkat para prajurit tidak lagi bersiap-siap untuk bertahan tetapi mereka telah membuat persiapan untuk menyerang Pasukan khusus Demak yang ada di Pajang telah dilengkapi pula dengan perisai, karena mereka memperhitungkan kemungkinan pasukan Mataram dan Jipang menyongsong pasukan Pajang yang terdiri dari para prajurit Demak dan Pajang itu dengan busur dan anak panah sebelum kedua pasukan itu berbenturan. Sementara itu, prajurit penghubung berkuda pun hilir mudik lewat jalan-jalan di kota Pajang. Mereka membawa laporan atau menyampaikan perintah-perintah dari bawah ke atas, dan sebaliknya dari atas ke bawah. Sementara para prajurit telah dipersiapkan di landasan gerak mereka, di keesokan harinya para petugas Sandi secara khusus mengamati kemungkinan datangnya pasukan baru dari Mataram dan Jipang. Namun, semuanya itu ternyata tidak terlepas dari pengamatan para petugas Sandi dari Mataram dan Jipang. Meskipun mereka tidak dapat melihat seluruhnya, tetapi kesibukan pasukan Pajang itu sangat menarik perhatian mereka. Setiap kali para petugas sandi dari Mataram dan Jipang telah melaporkan apa yang telah mereka lihat, tetapi selain petugas sandi dari Mataram dan Pajang, masih ada pihak yang memperhatikan kesibukan para prajurit Pajang. Mereka adalah orang-orang yang dengan sangat berhati-hati telah dikirim oleh Kitu Menggung Surajaya. Orang-orang yang memiliki kemampuan khusus sehingga mereka mampu menyadap keterangan bahwa pasukan Pajang besok menjelang Fajar akan menyerang pasukan Mataram dan Jipang di perkemahannya. Kitu Menggung Surajaya menjadi berdebar-debar. Bersama beberapa orang pemimpin kelompoknya Ki Surajaya dapat mengurai dan mengambil kesimpulan, bahwa yang akan terjadi atas Pajang adalah satu bencana sebagaimana telah membayangi beberapa orang Panglima Pajang dan Demak sendiri namun yang tidak dipercayai oleh adipati Demak yang kemudian berkuasa di Pajang tetapi Ki Surajaya tidak dapat berbuat apa-apa selain menjadi semakin berhati-hati apapun yang terjadi maka seisi baraknya sudah siap mereka sadar bahwa baik Pajang Demak maupun Mataram dan Jipang akan dapat menghancurkan barak itu sampai lumat. Semua orang yang berada di barak itu akan dapat terbunuh sampai orang yang terakhir. Sementara itu, terjadi pula kesibukan di perkemahan orang-orang Mataram dan Jipang. Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa hampir tidak percaya bahwa Pajang telah mempersiapkan pasukannya untuk menyerang perkemahan Mataram dan Jipang. Panembahan Senapati yang gelisah telah berbincang dengan Kipatih Mandaraka untuk membicarakan sikap yang sebaiknya mereka ambil. "Aku tidak mengerti cara berpikir Adimas Adipati," berkata Panembahan Senapati. Agaknya Adimas Adipati menjadi seperti orang yang mabuk tuak. Agaknya kekuasaan yang dibebankan di pundaknya telah membuatnya kehilangan penalaran bening. Jika Adimas Adipati menyerang Mataram dan sekaligus pajang, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk. Tentu, prajurit-prajurit Mataram dengan kekuatan penuh akan menghancurkan pasukan Pajang dan Demak. Demikian pula pasukan Jipang. Di perkemahan maka para prajurit Mataram dan Jepang akan merasa sangat tersinggung oleh serangan itu sehingga mereka akan mengerahkan segala kemampuan dan sulit untuk mengekang mereka jika senjata mereka telah membentur senjata lawan. Apa yang harus kita lakukan? Paman bertanya pada Ibahan Senapati. Ki Patih Mandara Katermangu Mangu Sejenak. Katanya, Anak Mas Adipati Demak dipajang, nampaknya memanggil kurang dapat melihat keadaan-keadaan. Seperti yang Angger katakan, anak Mas Adipati merasa seakan-akan dunia sudah berada di tangannya. Ia telah salah mengartikan kekuasaannya itu. Lalu apa yang menurut paman sebaiknya kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Sudah tentu, betapapun kita mencoba untuk mengerti cara berpikir Adi Mas Adipati. Tetapi sudah tentu pula bahwa kita tidak akan dapat menerima langkahnya jika ia benar-benar akan menyerang perkemahan ini, berkata Panembahan Senapati. Ki Patih Mandaraka memang menjadi gelisah juga. Lalu karanya, apakah hamba sebaiknya menemui Angger Pangeran Benawa? Ya Paman, ada juga baiknya. Tetapi sebelumnya kita harus mempunyai rencana yang dapat diperbincangkan dengan Adimas Pangeran Benawa sahut Panembahan Senapati Ki Patih Mandaraka termangu-mangu sejenak lalu katanya Anak Mas Panembahan aku kira tidak ada cara yang lebih baik daripada menahan agar pasukan Pajang tidak keluar dari landasan pertahanannya Maksud paman kita mendahului menyerang pajak NG bertanya Panembahan Senapati Ya jawab Ki Patih Mandaraka kita akan lebih mengendalikan gejolak perasaan para prajurit di saat menyerang daripada di saat mereka bertahan. Panembahan akan memerintahkan para panglima untuk tidak memasuki dinding istana. Hanya panembahan sajalah yang dapat memasuki dinding istana dengan pasukan yang telah dipersiapkan, mungkin bersama-sama dengan Pangeran Benawa. Dengan demikian, maka akan dapat dihindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atas Kang Jeng Adipati Demak dan keluarganya serta para pemimpin Pajang. Yang lain, tetapi jika mereka memimpin pasukan menyerang barak perkemahan, baik perkemahan Mataram maupun perkemahan Pajang, maka akibatnya akan lain. Para prajurit yang bertahan, apalagi jika mereka mengalami tekanan yang parah, maka mereka tidak akan terkendali lagi. Tetapi, apakah mungkin Pajang akan menyerang Jipang dan Mataram dalam waktu yang berlainan? Maksudku, mereka akan menyerang Jipang dengan kekuatan penuh dan menghancurkannya, baru kemudian menyerang Mataram bertanya Panembahan Senapati. Menurut laporan para petugas, Sandi, agaknya Pajang ingin menyerang Mataram dan Jipang bersama-sama. Pajang tidak akan menyerang bergantian, meskipun dengan demikian kekuatan mereka terpusat. Karena jika demikian, maka salah satu pihak, apakah Mataram atau Jipang, akan dapat memasuki kota Pajang yang tentu tidak akan dipertahankan dengan kuat, justru karena prajuritnya sedang keluar menyerang perkemahan Mataram atau Jipang. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, Paman, aku persilahkan Paman menemui Adimas Pangeran Benawa. Mudah-mudahan Adimas sependapat dengan Paman." Ki Patih Mandaraka yang meskipun rambutnya sudah mulai memutih, namun ternyata masih tangkas melaksanakan tugasnya. Berkuda dan dikawal oleh beberapa orang prajurit pilihan, Ki Patih Mandaraka telah menuju ke perkemahan Pangeran Benawa. Pembicaraan mereka singkat saja karena waktunya yang menjadi semakin mendesak. "Aku sependapat paman," berkata Pangeran Benawa, "kita akan bergerak dini hari." Kita akan menyerang dengan kekuatan penuh serta mempergunakan tanda-tanda kebesaran yang lengkap. Kita harus menampakkan diri dengan jelas, agar petugas-petugas Sandi Pajang yang mengawasi kita melihat, betapa besar pasukan kita. Maksudku, Mataran dan Jipang. Mudah-mudahan Kang Jeng Adipati Demak yang memerintah Pajang terusik hatinya untuk membuat pertimbangan-pertimbangan baru bukan sekedar merubah rencananya dari menyerang menjadi harus bertahan. Mudah-mudahan pangeran. Namun jika terjadi perubahan sikap, baik Mataram maupun Jipang, kita akan selalu berhubungan, minta Kipatih Mandaraka. Ternyata hampir semua hal telah saling disetujui. Mereka pun telah menentukan waktu, saat mereka mulai bergerak. Saat tayam jantan berkokok lewat tengah malam, kita akan bersiap, berkata pangeran benawa, kemudian sebaiknya mataran melepaskan merpati dengan senin jaren, tidak hanya seekor, tetapi lebih dari seekor agar kami dapat mendengar dengan jelas. Kemudian di saat bulan tua mulai terbit, kita akan bergerak. Sebelum fajar kita sudah berhadapan dengan dinding kota Pajang. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, aku akan menyampaikannya kepada Angger Panembahan Senapati. Demikianlah, maka Ki Patih pun telah berpacu kembali ke perkemahan pasukan Mataram. Sementara itu Pangeran Benawa telah memerintahkan para Panglima Pasukan Jipang mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita akan bersiap lewat tengah malam, berkata Pangeran Benawa, karena itu, maka segala macam perbekalan harus sudah siap. Pasukan harus sudah makan sebelum berangkat. Harus ada sekelompok prajurit yang membawa perbekalan ke medan. Mungkin kita memerlukannya. Para prajurit tidak boleh kelaparan. Sementara itu, Mata Ampun telah bersiap-siap pula. Demikian Ki Patih Mandaraka memberikan laporan maka para panglima pun segera mendapat perintah untuk mempersiapkan para prajuritnya. Namun perintah itu disertai pesan beri kesempatan para prajurit beristirahat sampai menjelang tengah malam mereka harus tidur meskipun hanya sebentar. Selelah mereka bangun tengah malam dan berbenah diri, maka mereka tidak akan mendapat kesempatan lagi tidur sampai hari berikutnya. Karena itulah, maka para prajurit itu pun memergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk beristirahat, selain mereka yang bertugas. Para petugas sandi dari Demak yang berada di Pajang, telah melihat gerak para prajurit Mataram dan Pajang. Meskipun para prajurit telah beristirahat, tetapi beberapa orang petugas khusus ternyata telah menjadi sibuk. Mereka mempersiapkan pertanda kebesaran pasukan Mataram dan Pajang. Umbul-umbul, rentek, klebet dan panji-panji. Dengan cemas para petugas Sandi itu memperhitungkan kemungkinan bahwa pasukan Mataram dan Jipang akan bergerak. Ketika petugas Sandi yang mengamati pasukan Mataram melaporkan persiapan pasukan Mataram itu, maka petugas yang mengamati pasukan Jipang pun telah membawa laporan yang sama. Mereka akan menyerang, berkata petugas Sandi itu. Laporan itu pun segera sampai kepada para tumenggung yang bertugas untuk memimpin persiapan, langsung di bawah perintah Kang Jeng Adipati Demak di Pajang. Karena itu, maka, persiapan pasukan Mataram dan Jipang itu pun telah dilaporkan pula kepada Kang Jeng Adipati. Apa pula yang akan kalian katakan? Geram, Kang Jeng Adipati yang dibangunkan dari tidurnya oleh pelayan, dalam yang memang sudah mendapat pesan bahwa mereka diizinkan untuk membangunkan Kang Jeng Adipati jika keadaan mendesak. Seorang di antara para tumenggung itu berkata, "Ampun, Kang Jeng Adipati." Ternyata hari ini Mataram dan Jipang juga telah bersiap untuk menyerang. Wajah Kangjeng Adipati menjadi tegang. Namun kemudian katanya, jika demikian, panggil semua Panglima. Aku akan berbicara dengan mereka. Dalam waktu singkat, maka para Panglima telah menghadap. Para petugas Sandi diminta untuk memberikan kesaksian langsung tentang pasukan Mataram dan Jipang. Nah, apa kata kalian bertanya, Kang? Jeng Adipati yang gelisah, menilik persiapan yang mereka lakukan, maka mereka, agaknya, memang akan menyerang lagi. Berkata seorang tumenggung yang menjadi panglima pasukan Demak di Pajang yang sudah bersiap-siap akan menyerang pasukan Mataram di perkemahannya. Jika demikian, apa yang akan kita lakukan? Bertanya, Kang. Jeng Adipati, kami menunggu perintah desis panglima itu. Baik berkata Kang Jeng Adipati kemudian, kita batalkan rencana kita menyerang perkemahan Mataram dan Jipang. Menurut laporan para petugas Sandi itu, nampaknya pasukan Mataram dan Jipang akan berangkat jauh sebelum fajar. Jika kita paksakan pasukan kita berangkat sedikit lewat tengah malam, maka kedua pasukan itu tentu akan berpapasan di jalan. Karena itu, maka kita akan bertahan. Kita akan mempersiapkan pertahanan kita sebaik-baiknya, sehingga kita akan menghancurkan pasukan Mataram di medan sebelah barat dan pasukan Jepang di medan sebelah timur. Jangan beri kesempatan mereka mengundurkan diri seperti pada serangan mereka. Yang pertama, Kang Jeng Adipati berhenti sejenak. Lalu, jika saat itu kita selesaikan mereka sampai tuntas, maka pekerjaan kita sekarang tentu sudah selesai. Tetapi serangan ini nampaknya lebih besar dari yang pernah terjadi, berkata seorang tumenggung yang lain. "Kau mulai ketakutan lagi," bertanya Jeng Adipati. "Tidak, Kang Jeng, hamba bukannya menjadi ketakutan, tetapi sebagai seorang prajurit hamba ingin berhati-hati. Yang akan hamba bawa ke Medan adalah prajurit-prajurit yang sebagian belum berpengalaman sama sekali," jawab panglima itu. Bukankah ada di antara mereka prajurit demak dan pajang bertanya Kang Jeng Adipati itu pula? Hamba Kang Jeng. Separuh dari pasukan hamba adalah prajurit demak. Sebagian lagi prajurit pajang dan yang lain adalah laki-laki yang dapat kita kumpulkan untuk ikut bertempur. Agaknya pasukan dari para panglima yang lain juga demikian. Bahkan ada yang sebagian besar justru mereka yang kurang berpengalaman. Sementara itu, Pasukan yang sepenuhnya terdiri dari prajurit Pajang telah menutup diri di baraknya, jawab Tumenggung itu. Jangan sebut-sebut lagi pengkhianat itu, geram Kang Jeng Adipati, setelah semuanya selesai, maka barak itu akan kita bakar bersama penghuninya. Prajurit Demak dan Pajang akan mengepung barak itu dan membunuh setiap orang yang melarikan diri dari api. Para panglima yang mendengarkan kata-kata Kang Jeng Adipati yang mirip dengan perintah itu tidak menyaut. Tetapi mereka menjadi berdebar-debar karenanya. Jika hal itu benar-benar dilaksanakan, maka mereka akan melihat betapa mengerikan neraka yang akan diciptakan di barak Menggung Surajaya itu. Tetapi yang mereka hadapi di keesokan harinya adalah prajurit Mataram dan Jipang. Karena itu, maka persoalan kitu menggung Surajaya itu pun segera mereka lupakan. Dalam pada itu, maka Kangjeng Adipati pun kemudian telah memerintahkan para panglima untuk kembali ke pasukan masing-masing. Dengan lantang Kangjeng Adipati berkata, "Atur sebaik-baiknya. Perubahan rencana itu harus berjalan dengan baik. Pasukan yang dipersiapkan untuk menyerang itu akan bertahan." Namun, kesatuan yang rapi telah terbentuk sehingga perubahan rencana itu tidak akan terlalu sulit untuk dilakukan. Apalagi orang-orang pajang dan orang-orang demak di pajang tidak dibebani kegelisahan sebagaimana panembahan Senapati dan Pangeran Benawa yang masih berusaha untuk membatasi permusuhan di antara keluarga besar yang terkoyak sejak Demak kehilangan Wahyu Keraton dan berpindah ke Pajang. Sebagaimana kebijaksanaan yang ditempuh oleh Kang Jeng Adipati Demak di Pajang, maka baik Mataram maupun Jepang justru harus dihancurkan sampai lumat. Demikianlah, setelah memberikan beberapa pesan terakhir, Kang Jeng Adipati itu pun berkata, lakukan tugas kalian dengan baik. Aku akan dapat kalian hubungi setiap saat. Setelah Kang Jeng Adipati masuk kembali ke ruang dalam istana, maka para panglima pun segera berada di pasukan mereka. Perubahan rencana pasukan Pajang dan Demak itu pun segera sampai kepada para prajurit dan setiap orang yang ikut di dalam pasukan. Mereka tidak perlu menyerang perkemahan orang-orang Mataram dan Jipang, tetapi mereka tinggal menunggu orang-orang Mataram dan Jipang itu datang mengantarkan nyawanya. Meskipun demikian, maka pasukan Pajang pun telah menyusun kekuatannya berlapis. Pertahanan pertama ada di dinding kota. Kemudian, garis pertahanan kedua adalah di sekitar alun-alun, dan yang terakhir adalah dinding istana. Tetapi, orang-orang Pajang dan orang-orang Demak yang ada di Pajang telah mempersiapkan diri untuk meloncat turun keluar dinding kota jika pasukan Mataram dan Jipang mulai mengundurkan diri. Mereka harus mengejar dan menghancurkan pasukan Mataram dan Jipang itu sampai lumat. Sekelompok prajurit telah siap di pintu-pintu gerbang. Pintu gerbang utama dan pintu gerbang butulan yang menghadap ke barat dan timur dekat sudut-sudut kota. Pasukan Demak dan Pajang harus dengan cepat tanggap jika pasukan Mataram dan Jepang mengundurkan diri. Pintu-pintu gerbang akan dibuka dengan mengangkat selarak-selarak yang berat. Kemudian pasukan yang berada di dekat pintu gerbang akan menghambur keluar mengejar para prajurit Mataram dan Jipang serta menghancurkannya. Ketika tengah malam berlalu perlahan-lahan, maka prajurit Mataram dan Jipang di perkemahannya sudah mulai menjadi sibuk. Para petugas di dapur mulai membagi makan dan minuman bagi para prajurit. Sementara itu, sekelompok prajurit telah mempersiapkan pula makanan dan minuman yang akan mereka bawa ke Medan. Dalam keadaan yang tidak tertahankan, maka satu dua prajurit tentu memerlukan makanan dan minuman meskipun seadanya. Dengan metu yang masih setengah terpejam, maka para prajurit pun telah mempersiapkan diri. Setelah makan dan minum, maka para prajurit itu pun telah berada kelompok mereka masing-masing. Sejenak kemudian, maka terdengar suara benda baik di perkemahan prajurit Mataram maupun Jipang, untuk yang pertama kalinya. Satu isyarat bahwa para prajurit Mataram dan Jipang yang sudah menyesuaikan waktu persiapan mereka untuk berbenah diri serta membenahi kelompok mereka masing-masing. Ketika benda berbunyi untuk kedua kalinya, maka semuanya telah bersiap. Kelompok-kelompok telah bergabung dalam pasukan-pasukan. Sementara itu, satu satuan khusus telah bersiap di paling depan dengan membawa segala pertanda kebesaran. Rontek umbul-umbul kelebet dan panji-panji yang terpancang pada tunggul-tunggul kebesaran. Sementara itu pasukan yang berperisai berjalan di sebelah menyebelah. Mereka memperhitungkan bahwa pasukan pajang yang akan bertahan tentu mempersiapkan senjata jarak jauh. Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa berharap bahwa pasukan Demak dan Pajang mengurungkan niat mereka untuk menyerang apabila mereka mengetahui bahwa pasukan Mataram dan Jipang telah bersiap untuk menyerang pula. Sebenarnya lah laporan dari para petugas Sandi di saat-saat terakhir menyatakan bahwa Pajang agaknya tidak akan keluar dari dinding kota. Tetapi mereka mempersiapkan pertahanan yang sangat kuat dengan jumlah prajurit yang cukup banyak, Ditambah dengan orang-orang yang telah berhasil dikumpulkan untuk memperkuat kedudukan Adipati Demak di Pajang, agaknya telah ada laporan dari petugas Sandi mereka bahwa kita pun telah bersiap-siap untuk menyerang, berkata seorang petugas Sandi Mataram. Panembahan Senapati mengangguk-angguk, memang telah ada rencana pasukan Mataram menyerang setelah beristirahat sehari menunggu perkembangan penalaran Adipati Demak di Pajang. Namun, mereka harus berangkat jauh lebih awal, justru karena pajang pun siap menyerang pula. Seperti yang disepakati bersama Pangeran Benawa, maka pada saat bulan tua terbit di dini hari, maka kedua pasukan itu pun akari berangkat. Pada saat benda berbunyi untuk ketiga kalinya, maka setiap panglima pasukan telah memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Sementara itu, sekelompok petugas penghubung telah melepaskan beberapa ekor burung dara yang diberi. Sendaran di pangkal ekornya, sehingga sejenak kemudian, maka sendaran itu pun telah bergaung di udara. Karena burung-burung merpati itu terbang melingkar-lingkar, maka seluruh kota dan sekitarnya telah mendengar suara sendaran itu pula. Ternyata bunyi sendaran itu bagaikan gaung kematian yang memanggil-manggil setiap orang yang berada di dalam dinding kota Pajang. Para prajurit, orang-orang kebanyakan, para penghuni istana dan bahkan bagi anak-anak dan perempuan. Di baraknya Kitu Menggung Surajaya juga mendengar gaung sendaran yang berputaran di atas kota Pajang. Para petugas sandi dari barak itu pun secara khusus telah memberikan laporan perubahan keadaan. Pasukan Pajang tidak sempat menyerang karena pasukan Mataram dan Jipang telah bergerak lebih dahulu menyerang kota. Karena itu, maka Pajang telah menempatkan prajurit-prajuritnya di dinding kota untuk bertahan. Kitu menggung Surajaya menarik nafas dalam-dalam ketika laporan itu sampai kepadanya. Dengan demikian, Kitu menggung Surajaya menganggap bahwa Mataram dan Jipang telah berbuat sesuatu agar keadaan menjadi lebih baik. Korban akan dapat dibatasi sehingga pasukan Demak dan Pajang, terutama orang-orang yang tidak berpengalaman sama sekali, mempergunakan senjatanya tidak terbantai di peperangan. Mereka akan dapat berlindung di balik dinding kota dan menunggu pasukan Mataram dan Jipang menembus pertahanan. Sementara itu, mereka akan sempat ditarik mundur memasuki dinding istana sehingga pertempuran di dalam halaman istana tentu tidak lagi dalam suasana yang liar dan tidak terkendali. Bagaimanapun juga, tempat dan suasana akan memengaruhi kedua belah pihak. Bagaimanapun juga kuatnya pertahanan demak dan pajang, namun Mataram dan Jipang tentu akan dapat mematahkan pertahanan mereka, berkata Kitu Menggung Surajaya. Ketegangan yang memuncak memang telah mencengkam seluruh kota, termasuk barak itu menggung Surajaya. Para panglima pasukan menjadi tegang. Mereka telah berada di antara pasukan masing-masing yang akan bertahan di dinding kota, sementara pasukan yang dipersiapkan untuk menahan serangan Mataram dan Jipang telah memanjat dinding dan berdiri di panggungan dengan anak panah dan busur di tangan mereka. Namun bagaimanapun juga perang adalah pembantaian. Darah akan mewarnai bumi pajang dan tubuh pun akan berserakan silang melintang. Apapun alasannya, perang di antara kadang sendiri akibatnya sangat menyedihkan. Sementara itu, pasukan Jepang pun sudah bergerak pula. Suara burung sendaran telah meyakinkan mereka bahwa pasukan Mataram pun telah bergerak pula. Di gelapnya sisa malam, maka dua pasukan raksasa telah merayap dari dua arah, dari perkemahan orang Mataram dan perkemahan orang-orang Jepang. Ratusan obor menerangi perjalanan mereka. Kedua pasukan itu sama sekali tidak berusaha untuk menghindari pengamatan pasukan Sandi Demak dan Pajang. Dari kejauhan, maka kedua pasukan itu nampak bagaikan ular raksasa yang bersisik api menjalar merunduk mangsanya. Namun, ternyata yang sedang dirunduk tidak tidur. Orang-orang, pajang, dan demak pun tidak merasa perlu menyembunyikan kesiagaan mereka. Bahkan, mereka berusaha untuk menunjukkan kebesaran mereka. Jika orang-orang Mataram dari sisi barat dan orang-orang Pajang dari sisi timur menyerang dengan memamerkan pertanda kebesaran serta lambang-lambang kesatuan yang ada di dalam pasukan mereka. Maka para prajurit Demak dan Pajang pun melakukan hal yang sama pada dinding kota, apalagi di atas pintu Gebang, telah terpajang berbagai macam pertanda dan lambang-lambang kesatuan: rentek, umbul-umbul, panji-panji, dan kelebet diterangi oleh ratusan obor minyak dan oncor biji jarak. Apalagi ketika para pengamat melihat kedatangan iring-iringan pasukan yang diterangi oleh obor-obor yang ratusan pula jumlahnya. Maka di atas pintu gerbang pun telah mengumandang suara benda dengan irama perang, disahut oleh suara kentongan dan bunyi-bunyian yang mengumandang di seluruh kota Pajang. Semua orang yang ada di dalam kota menjadi berdebar-debar. Perang besar itu sudah dimulai. Mataram dan Jipang akan menyerang kekuatan Demak di Pajang dan kekuatan Pajang yang masih tersisa dari antara kekuatan seluruhnya yang sebagian justru telah berada di antara pasukan Mataram dan Jipang. Sementara itu, Ki Tu Menggung Surajaya dan pasukannya telah bersiap pula di dalam dinding barak mereka. Mereka sudah bertekad pula di dalam dinding barak mereka. Mereka sudah bertekad untuk tidak beranjak dari barak mereka itu apapun yang akan terjadi atas diri mereka, bahkan sampai orang yang terakhir siapapun yang akan menghancurkannya. Kasada yang ada di barak itu sempat merenung, dikenangnya seluruh masa hidupnya sampai usianya yang dewasa itu. Ternyata bahwa Kasada akan merasa lebih berharga jika ia mati di dalam barak itu meskipun ia tidak tahu di pihak mana ia berdiri dalam sengketa antara Mataram dan Jepang dengan Pajang. Tetapi satu hal yang ia tahu, bahwa ia akan mempertahankan keyakinannya yang juga diyakini bersama oleh seluruh isi barak itu bahwa kepemimpinan Pajang harus berubah. Tanpa perubahan yang mendasar, maka Pajang akan menjadi semakin lama semakin rapuh sehingga akhirnya akan runtuh. Keruntuhan Pajang dengan kera yang sangat menyedihkan itu akan berakibat sangat buruk bagi bumi ini, berkata Kasada di dalam hatinya. Lalu katanya pula, "Tetapi jika Mataram dan Jipang berhasil memperbaiki keadaan, maka masih akan ada kemungkinan lain yang lebih baik bagi masa depan Pajang. Apakah yang berkuasa atas Pajang itu berkedudukan di Jipang, atau di Pajang, atau di Mataram?" bahkan seandainya didemak sekalipun. Satu urutan bayangan yang buram telah lewat di dunia angan-angan Kasada. Sikap ibunya, seorang laki-laki yang mengaku ayahnya, kakeknya dan Kasada merasa beruntung bahwa ia memiliki seorang guru yang berpribadi sangat kuat, sehingga kemantapan pribadinya itu mampu mempengaruhi sikapnya meskipun ia selalu dibayangi oleh sifat dan sikap ibu dan laki-laki yang mengaku sebagai ayahnya itu. Kasada bagaikan terbangun dari renungannya ketika tiba-tiba saja seekor merpati dengan sendaran di pangkal ekornya terbang rendah di atas baraknya. Nampaknya, merpati itu sudah menjadi letih dan ingin hinggap dimanapun. Tetapi gelapnya malam tidak memberinya kesempatan untuk melihat cabang-cabang pepohonan. Cahaya bulan tua yang mulai memanjat langit mulai menguap ke kelaman. Tetapi tidak cukup terang untuk menembus pekatnya bayangan pepohonan. Sementara itu, pasukan Mataram dan Jipang telah menjadi semakin dekat dengan dinding kota. Dengan isyarat yang diteruskan oleh setiap pimpinan sampai ke kesatuan yang paling belakang, maka pasukan Mataram dan Jepang itu pun telah menebar. Dalam waktu yang singkat, terbentuklah gelar perang yang sempurna. Obor-obor yang bagaikan sisik ular raksasa itu pun telah menebar pula. Yang nampak dari kejauhan adalah rontek, umbul-umbul, panji-panji dan kelebet yang beraneka warna. Berbagai macam bentuk lambang kesatuan yang sebagian dihiasi dengan gambar-gambar binatang yang garang. Namun, ada yang dihiasi dengan gambar-gambar senjata yang menebarkan. Namun, dalam pada itu, para pemimpin Demak dan Pajang masih belum mendapat keterangan siapakah yang memimpin pasukan Mataram dan siapakah yang memimpin pasukan Jipang. Namun, para panglima pasukan Demak dan Pajang memang menjadi berdebar-debar melihat gelar perang para prajurit Mataram dan Jipang. Gelar perang yang nyaris sempurna dengan jumlah prajurit yang memadai. Di induk pasukan beberapa kesatuan dengan lambang kesatuan masing-masing telah tersusun rapi. Demikian pasukan yang ada di gelar. Di sayap kiri dan di sayap kanan. Selain lambang-lambang kesatuan, maka nampak pula lambang-lambang para senapati perang. Tunggul yang berkilat-kilat. Dengan ujung yang runcing. Cakra yang kehitam-hitaman dan nenggala yang berkait. Di induk pasukan Jipang nampak tunggul berwarna kuning emas lingkaran dengan lidah api yang menjilat-jilat. Pangeran Benawa ada di induk pasukan, geram seorang panglima yang melihat tunggul itu. Jipang kali ini tidak main-main seperti serangannya yang terdahulu, sahut yang lain. Sementara itu, seorang petugas Sandi telah melaporkan pula bahwa Panembahan Senapati memimpin sendiri pasukan Mataram. Bersama Ki Juru Martani, Pangeran Mangkubumi, Pangeran Singasari dan para panglima yang lain, berkata petugas Sandi itu. Para panglima yang memegang pimpinan seluruh pasukan Demak dan Pajang menjadi berdebar-debar. Mereka menyadari bahwa sentuhan Panggraita beberapa orang senapati ternyata benar. Pada serangannya yang pertama, Mataram dan Jipang hanya sekedar memberi peringatan kepada Pajang. Namun ketika hal itu disampaikan kepada Kang Jeng Adipati Demak yang kemudian memegang pimpinan di Pajang, ternyata Kang Jeng Adipati itu tidak percaya. Kang Jeng Adipati yang terbius oleh kekuasaan yang disandangnya, dalam mengetrapkan kekuasaan itu agaknya tidak lagi sempat mempergunakan penalarannya yang bening. Karena itu, maka penglihatannya atas kekerasan Mataram dan Jipang menjadi kabur. Sementara itu, Para senapati dan panglima dari Demak dan Pajang pun berusaha untuk menyesuaikan diri. Mereka pun telah menempatkan segala macam pertanda kebesaran di atas panggung-panggung pada dinding kota. Tunggul-tunggul kebesaran dan lambang para senapati dan panglima perang nampak pula berkilat-kilat memantulkan cahaya obor yang makin redup. Namun, dalam pada itu, langit pun menjadi semakin merah oleh bayangan fajar. Sebenarnya lah bahwa Panembahan Senapati telah memimpin langsung pasukan Mataram. Bukan karena ia tidak percaya kepada para senapati dan panglima, tetapi Panembahan Senapati justru ingin mengendalikan langsung para prajurit Mataram. Di atas seekor kuda yang tegar, Panembahan Senapati berada di induk pasukannya. Namun jika dikehendakinya, ia akan dengan cepat berada di ujung gelarnya. Sementara itu Pangeran Mangku Bumi yang tenang dan cepat tanggap terhadap setiap perkembangan yang terjadi di medan berada di sayap kanan, sedangkan Pangeran Singasari yang garang dan keras berada di sayap kiri. Ki Patih Mandaraka dengan beberapa orang senapati pilihan berada di induk pasukan bersama dengan panembahan senapati. Mereka berada di hadapan pintu gerbang utama yang menghadap ki barat. Seperti yang telah disepakati bersama, maka menjelang fajar menyingsing, maka Mataram dan Jipang akan menyerang bersama-sama. Karena itulah, maka ketika langit menjadi semakin merah, sementara ratusan obor dan oncor biji jarak telah meredup, Panembahan Senapati telah memerintahkan untuk melepaskan lagi beberapa ekor burung merpati dengan sendaran. Seperti yang terdahulu, maka merpati itu telah terbang melingkar-lingkar sampai ke tempat yang cukup jauh sehingga suaranya bagaikan memenuhi Kota Pajang dan sekitarnya. Sekali lagi seluruh isi Kota Pajang menjadi berdebar-debar. Orang yang paling dungu pun mengerti bahwa suara sendaren yang meraung-raung di ujung hari itu tentu merupakan isyarat dari pasukan yang telah berada di luar dinding kota. Pasukan Mataram di sisi barat dan pasukan Jipang di sisi timur, tetapi ternyata bahwa pasukan Mataram dan Jipang tidak hanya berada di sisi barat dan timur, tetapi beberapa kelompok kecil prajurit Mataram berada di sisi selatan, sedangkan pasukan Jipang mengawasi sisi utara sekaligus menempatkan prajurit cadangan yang akan dipanggil setiap saat jika mereka diperlukan. Demikian suara sendaren itu menggetarkan udara kota Pajang dan sekitarnya, maka para senapati dan panglima pun telah memerintahkan semua prajurit itu bersiap-siap. Prajurit Demak dan Pajang, yang juga mendengar suara sendaren itu, pun telah memerintahkan para prajurit untuk bersiap. Sebentar lagi mereka tentu akan menyerang, berkata para senapati kepada para pemimpin kelompok yang segera menempatkan diri di antara prajurit-prajuritnya di atas panggungan di belakang dinding kota, maka para prajurit demak sebagian dari mereka telah menyiapkan lembing-lembing bambu dengan bedor besi yang runcing untuk dilontarkan ke arah pasukan yang akan datang menyerang. Dalam pada itu, maka ketika saatnya tiba, sementara suara sendaran meraung-raung di udara, panembahan senapati telah menjatuhkan perintah. Di atas punggung kudanya, maka Panembahan Senapati telah mengangkat tombak pendek yang berada di tangannya. Tombak yang merupakan sifat kandelnya. Meskipun tombak itu bukan tombak yang dipergunakannya untuk mengakhiri perlawanan Arya Penangsang dari Jepang di saat timbul perselisihan antara Jepang di masa pemerintah Arya Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya yang memerintah di Pajang. Demikian tombak itu terangkat, maka para panglima pun segera mempersiapkan diri dalam kesiagaan tertinggi. Sejenak kemudian maka benda pun telah terdengar sebagai isyarat bahwa pasukan Mataram mulai menyerang. Di atas pintu gerbang, para panglima pasukan Demak dan Pajang pun telah memberikan aba-aba pula. Suara benda yang ada di pintu gerbang dengan nada yang berbeda-beda pula. Suara benda yang ada di pintu gerbang dengan nada yang berbeda telah berbunyi pula. Meraung raung mengumandang membentur dinding-dinding kota, disambut oleh suara kentongan dan bunyi-bunyian. Semua orang di Kota Pajang menyadari, saat itu pasukan Mataram telah menyerang langsung dinding Kota Pajang. Demikian pula pasukan Jepang yang berada di sisi timur. Pangeran Benawa pun telah mengangkat pedangnya, sementara pengawalnya yang terpercaya telah mengangkat tunggul pertanda kebesarannya. Demikianlah maka, bagai arus banjir bandang, pasukan Mataram dan Jipang telah menyerang dinding kota Pajang. Namun, dalam pada itu, demikian pasukan Mataram dan Pajang itu mendekat, maka panah pun telah menghujani mereka. Seperti semburan air yang deras, anak panah telah menghambur dari setiap busur yang ada di atas dinding. Namun, para prajurit Mataram dan Jipang pun segera tanggap yang melangkah di paling depan kemudian adalah para prajurit yang menyandang perisai di tangan kirinya. Mereka maju sambil melindungi bukan saja dirinya, tetapi juga para prajurit yang ada di belakangnya. Sementara itu, beberapa kelompok khusus prajurit Mataram dan Jipang telah membalas serangan itu dengan lontaran anak panah pula. Mereka dengan tenang dilindungi oleh perisai kawan-kawannya, Membidik orang-orang Demak dan Pajang yang berada di punggung di belakang dinding kota, mereka yang tersembul di atas dinding untuk melemparkan anak panah dari busurnya atau melontarkan lembing-lembing bambu telah menjadi sasaran. Beberapa orang di setiap kelompok yang memiliki kemampuan bidik yang tinggi telah menyerang orang-orang itu dengan busur-busur yang besar, sehingga anak panahnya mampu menggapai para prajurit yang berada di atas dinding kota itu. Pertempuran berjarak pun segera terjadi, anak panah berterbangan ke kedua arah, dari atas dinding kota dan dari bawah yang dibidikan pada orang-orang yang berada di atas dinding kota itu. Tetapi para prajurit Mataram sudah bersiap menghadapi dinding Kota Pajang. Beberapa orang membawa tambang berkait, sementara yang lain telah mempersiapkan sepotong kayu yang sangat besar dan cukup panjang yang diusung oleh lebih dari 20 orang. Lindungi mereka, perintah seorang senapati yang mendapat tugas untuk memecahkan pintu gerbang. Sekelompok pasukan dengan busur dan anak panah segera menempatkan diri untuk melindungi orang-orang yang akan memecahkan pintu gerbang dengan sepotong pokok kayu yang besar dan panjang. Orang-orang yang memanggul kayu itu akan mengambil ancang-ancang, kemudian berlari mengarahkan ujung kayu itu dan kemudian membentur pintu gerbang. Sementara di tempat-tempat lain, beberapa orang akan melemparkan tambang-tambang panjang berkait baja di ujungnya. Namun, untuk melakukannya harus diperhitungkan keadaan sebaik-baiknya, karena hal itu akan sangat berbahaya. Sementara itu, beberapa orang prajurit Jepang di sisi timur justru membawa tangga-tangga bambu. Dengan tangga-tangga bambu, para prajurit Jepang bersiap-siap untuk memanjat dinding jika keadaan memungkinkan. Namun, untuk beberapa saat, pertempuran berjarak itu masih saja berlangsung. Sementara para prajurit Mataram sedang sibuk mempersiapkan kayu panjangnya untuk memecahkan dinding kota, para prajurit Demak dan Pajang memang banyak yang berkumpul di atas parigungan di sekitar pintu gerbang. Ketika seorang senapati Demak melihat sepotong kayu yang besar dan panjang itu, maka ia pun segera mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang-orang Mataram. Karena itu, di samping selarak yang besar, maka orang-orang Demak dan Pajang telah mempergunakan potongan-potongan kayu untuk menahan pintu gerbang mereka yang diancam untuk dipecahkan oleh para prajurit Mataram. Demikianlah, maka anak panah pun semakin lama semakin banyak berhamburan. Sementara itu, prajurit-prajurit Jepang telah berusaha mendekati dinding dengan beberapa puluh tangga bambu. Sementara prajurit Mataram telah siap untuk memecahkan pintu gerbang utama yang menghadap ke barat, langit pun telah menjadi terang. Matahari telah mulai naik, menggatalkan kulit. Tetapi untuk melakukan rencananya, prajurit Mataram dan Jipang banyak mengalami kesulitan, bukan saja anak panah dan lembing yang telah dilontarkan dari atas dinding kota, tetapi juga bandil dan bebatuan. Untuk beberapa saat, Panembahan Senapati yang memimpin langsung pasukan Mataram telah memperhatikan keadaan dengan saksama. Menurut penilaian Panembahan Senapati, prajurit Demak yang ada di Pajang serta prajurit Pajang sendiri memang termasuk prajurit yang baik. Mereka tidak saja mampu mempergunakan senjata, tetapi mereka juga mampu mempergunakan otaknya. Sementara itu, Para prajurit yang telah siap dengan sepotong pokok kayu yang cukup besar dan panjang telah mengambil ancang-ancang. Tidak hanya 20 atau 25 orang, tetapi lebih dari 30 orang. Demikianlah maka aba-aba pun telah dijatuhkan. Sementara orang-orang yang memanggul pokok kayu itu mulai bergerak, maka para prajurit yang melindunginya telah melontarkan anak panah yang tidak terhitung. Jumlahnya ke arah para prajurit Demak dan Pajang yang ada di atas dinding kota, yang dengan tanpa mengenal ampun berusaha untuk mengenai orang-orang yang memanggul pokok kayu itu, ternyata pekerjaan itu bukan pekerjaan yang mudah. Sebelum kedua pasukan berbenturan, maka pada kedua belah pihak telah banyak jatuh korban, meskipun para prajurit itu telah mendapat perlindungan serta pokok kayu itu sendiri telah melindungi sebagian dari tubuh mereka, namun satu dua orang telah terkena anak panah yang dilontarkan dari atas dinding. Tetapi demikian satu dua orang melepaskan diri karena luka-lukanya, maka prajurit yang mengusung pokok kayu itu, sehingga seakan-akan seekor lipan raksasa dengan seratus kaki berlari membenturkah diri pada pintu gerbang dinding kota Pajang. Tetapi dinding kota itu ternyata cukup kuat. Selain daun pintunya yang sangat tebal, selarak yang besar dan kuat, juga kayu-kayu yang silang melintang menahan daun pintu itu agar tidak terbuka. Ketika pokok kayu yang dibawa berlari dengan ancang-ancang yang panjang itu membentur pintu gerbang, maka ternyata bukan pintu gerbangnya yang pecah dan terbuka, tetapi justru pokok kayu itulah yang terpental beberapa langkah surut. Hampir saja orang-orang yang memanggul pokok kayu yang besar dan panjang itu kehilangan keseimbangan. Namun, beberapa orang prajurit dengan cepat membantu di bawah perlindungan beberapa orang prajurit yang melontarkan anak panah tanpa henti-hentinya untuk mengurangi arus anak panah yang luncur dari atas dinding. Dengan demikian, maka orang-orang yang berada di atas dinding itu pun terpaksa melepaskan beberapa orang. Kawan-kawannya yang berani, beberapa orang telah terdorong surut dan harus dibantu oleh kawan-kawannya turun dari panggungnya. Namun, ada di antara mereka yang tidak mampu lagi bertahan karena anak panah orang-orang Mataram menancap jauh ke dalam tubuhnya. Dengan demikian, maka orang-orang Mataram terpaksa membawa balok kayu yang besar itu kembali menjauhi pintu gerbang untuk mengambil ancang-ancang. Namun, sebelum mereka kembali menghantam pintu gerbang itu dengan balok kayu yang dipanggul oleh beberapa puluh orang, maka Senapati yang bertugas memimpin pekerjaan itu tiba-tiba berkata, "Kita pergunakan pedati, terlalu lambat tidak ada kekuatan pendorong." Sahut salah seorang pemimpin kelompok, "Jangan bodoh, kita tidak mempergunakan lembu, tetapi pedati itu didorong oleh berpuluh-puluh orang." Berkata, "Senapati itu, pemimpin kelompok itu berpikir tiba-tiba ia bertanya lagi, 'Apakah pedati dapat mengangkat balok kayu sebesar dan sepanjang itu?' Seandainya cukup kuat, bagaimana dapat menjaga keseimbangannya?" Senapati itu langsung saja menjawab, "Kita mempergunakan dua buah pedati, kita rangkai menjadi sebuah pedati panjang beroda empat." Dengan demikian, maka keseimbangan batang kayu itu dapat terjaga. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Ia pun tiba-tiba berteriak, "Kita ambil dua buah pedati perbekalan." Beberapa orang pun kemudian telah berlari-lari ke belakang garis pertempuran. Ketika beberapa orang sempat bertanya, maka orang-orang itu menjawab, "Kami mendapat perintah untuk membawa dua buah pedati." Demikianlah. Selagi beberapa kelompok prajurit mempersiapkan dua buah pedati yang menggandengnya menjadi satu dengan palang-palang kayu yang diikat dengan ijuk, maka pertempuran pun berlangsung terus. Namun tidak lebih dari saling melontarkan anak panah dari atas dan dari bawah dinding kota. Sementara itu, pasukan pajang dan demak di sisi timur menjadi tegang ketika mereka melihat para prajurit Jepang telah membawa tangga-tangga mendekati dinding. Meskipun nampak mereka sangat berhati-hati, tetapi jika tangga-tangga itu tersandar dan beratus-ratus prajurit yang tidak mengenal takut memanjat, maka para prajurit di atas dinding akan menjadi semakin sibuk sementara anak panah masih akan tetap menghujani mereka. Sementara itu, para prajurit Mataram telah selesai dengan pedati rangkapnya. Mereka terpaksa memotong salah satu paruh dari gerobak itu. Kemudian beramai-ramai mereka telah mengangkat pokok kayu dan meletakkannya di atas gerobak itu. Kita dorong gerobak ini beramai-ramai, perintah Senapati yang memimpin tugas memecahkan pintu gerbang itu. Namun ternyata bahwa Panembahan Senapati sendiri telah berkenan menunggu rencana memecahkan pintu gerbang itu. Dengan tulus, Panembahan Senapati memuji ketangkasan berpikir Senapati itu. Dengan sedikit tompangan di bagian depan, maka kayu yang besar dan panjang itu terangkat di bagian ujungnya. Kemudian dipersiapkan beberapa orang yang akan menentukan arah pokok kayu itu sehingga tidak terlepas dari sasaran. 30 orang prajurit bahkan lebih akan mendorong pedati itu membentur pintu gerbang. Ketika senapati itu membuka dan menyibak para prajurit yang ada di depan pedati maka para prajurit dan senapati dari Demak dan Pajang sempat melihatnya. Mereka memang menjadi berdebar-debar. Jika pedati itu didorong dengan kuat, maka pintu gerbang itu akan goyah meskipun sudah ditompang dengan patok-patok kayu yang kuat. Demikianlah, maka orang-orang yang sudah siap untuk mendorong gerobak itu sudah mengambil ancang-ancang ketika senapatinya memberikan isyarat. Sementara itu, Beberapa orang prajurit yang lain telah siap dengan busur dan anak panah mereka. Para prajurit itu akan membidik setiap orang yang ada di atas dinding kota dan melontarkan anak panah ke arah para prajurit Mataram yang sedang mendorong pedati. Dengan lantang senapati itu telah meneriakkan hitungan satu, dua, tiga. Para prajurit yang mendorong pedati itu pun telah menghentakan tenaga mereka mendorong gerobak itu. Sementara beberapa orang berlari-lari sambil menarik tali yang mengikat ujung batang kayu itu agar arahnya tepat mengenai pintu gerbang itu, namun satu hal yang sebelumnya tidak dilakukan oleh para prajurit Mataram sehingga tidak diperhitungkan dengan baik oleh para prajurit Demak dan Pajang yang berada di atas panggung-panggung. Demikian pedati yang memuat pokok kayu itu didorong berlari-lari. Maka, beberapa orang di sebelah menyebelah pedati itu telah berlari-lari pula sambil membawa tambang ijuk yang panjang dengan kait di ujungnya. Demikianlah sejenak kemudian, maka gerobak yang didorong oleh puluhan prajurit itu meluncur dengan derasnya mengarah ke sasaran. Beberapa orang yang berlari-lari di depan gerobak telah menuntun arah, sementara yang lain berlari-lari sambil membidik. Sekelompok prajurit yang mempergunakan perisai telah mendampingi mereka pula, sedangkan sekelompok yang lain justru mendahului, kemudian berdiri tegak dengan busur dan anak panah. Namun, selain mereka, berpuluh-puluh prajurit yang lain juga berlari-lari sambil membawa tambang dan kait besi di ujungnya. Demikianlah pertempuran menjadi semakin tegang. Panembahan Senapati sendiri di atas punggung kudanya ikut mendampingi pedati yang membawa pokok kayu yang besar itu. Dengan tombak di tangan, Panembahan Senapati meluncur di atas hujan anak panah. Tetapi dengan tangkasnya Panembahan Senapati mampu menangkis serangan itu dengan tombaknya. Bahkan, beberapa orang menjadi semakin yakin akan kelebihan Panembahan Senapati, bahwa beberapa anak panah yang luput dan menyusup di antara putaran tombak Panembahan Senapati dan mengenai tubuhnya sama sekali tidak menimbulkan luka apapun. Sesaat kemudian, terjadilah benturan yang menegangkan itu. Suaranya gemuruh seperti guruh yang meledak di pintu gerbang. Pokok kayu yang besar dan panjang itu telah menghantam sasaran tepat di tengah-tengah pintu gerbang. Benturan yang keras telah terjadi lagi. Pintu gerbang itu memang bergetar, tetapi ternyata pintu gerbang itu belum dapat dipecahkan. Meskipun demikian, orang-orang Mataram itu mulai berpengharapan. Ketika pimpinan diambil alih langsung oleh Panembahan Senapati, maka para prajurit pun menjadi semakin mantap. Dengan lantang, Panembahan Senapati itu pun kemudian telah meneriakan "aba-aba". Para prajurit Mataram pun telah mendorong gerobak dengan muatannya itu beberapa puluh langkah mundur. Kemudian, benturan terhadap pintu gerbang itu telah diulang dan diulang. Ternyata, bahwa usaha orang-orang Mataram itu telah membuat para prajurit Demak dan Pajang menjadi cemas. Mereka mulai melihat selarak pintu yang besar itu retak. Karena itu, maka mereka pun telah memasang penompang-penompang dari batang-batang kayu untuk menahan pintu gerbang yang mulai berderak. Namun kemudian yang mendebarkan adalah bahwa daun pintu gerbang itu sendirilah yang mulai retak. Para prajurit di atas panggungan di belakang dinding telah menyerang sejadi-jadinya untuk mengurangi tekanan pasukan Mataram. Tetapi sementara itu, para prajurit Mataram yang berada di luar dinding pun telah menyerang. Mereka pula dengan meluncurkan anak panah yang tidak terhitung jumlahnya. Betapapun beraninya para prajurit Demak dan Pajang, namun mereka kadang-kadang juga merasa perlu untuk bergeser ke balik dinding jika mereka melihat anak panah yang luncur ke arahnya. Sedangkan anak panah itu meluncur, tidak ada habis-habisnya. Beberapa orang memang jatuh, terluka, dan bahkan ada yang langsung tidak tertolong lagi. Namun, mereka tidak dapat berbuat lain daripada menyerahkan korban-korban yang jatuh bagi kemenangan akhir, dan itu adalah watak dari peperangan. Demikianlah, maka pasukan Mataram telah mengulang-ulang serangan mereka atas pintu gerbang utama di sisi barat dengan batang kayu yang diletakkan di atas gerobak. Sementara pintu gerbang itu retak, maka prajurit Mataram telah mempergunakan kesempatan yang lain. Ketika perhatian para prajurit Demak dan Pajang tertuju sepenuhnya pada pintu gerbang yang kemudian tidak mampu dipertahankan lagi itu, maka sekelompok pasukan khusus Mataram telah mengejutkan para prajurit Demak dan Pajang itu. Mereka telah melemparkan kait-kait baja ke atas dinding kota di sebelah kanan pintu gerbang. Tidak terlalu dekat, tetapi tidak pula cukup jauh. Perhatian para prajurit Demak dan Pajang memang terpecah retak di pintu gerbang utama menjadi semakin besar. Ketika sekali lagi panembahan senapati meneriakkan perintah untuk membenturkan batang kayu di atas gerobak itu, maka ikatan-ikatan uger-uger gerbang utama itu mulai berderak. Selaraknya yang besar pun hampir menjadi patah. Meskipun beberapa batang kayu balok menompang daun pintu itu, tetapi para senapati demak dan pajang telah memerintahkan kelompok-kelompok bersiap menyongsong pasukan Mataram yang akan menerobos masuk seperti banjir bandang. Pasukan yang mempergunakan busur dan anak panah telah berdiri berlapis tiga. Di paling depan duduk di tanah dengan busur mendatar siap melepaskan anak panah. Kemudian di lapis kedua pasukan yang berlutut pada sebelah kaki mereka dengan busur serupa. Kemudian di lapis ketiga adalah para prajurit pilihan yang berdiri dengan busur-busur besar yang direntang tegak. Anak panah yang besar dengan bedor baja. Prajurit-prajurit Mataram betapapun tinggi daya tahan tubuhnya, bahkan berilmu kebal sekalipun, tidak akan sanggup menahan anak panah yang berbedor baja yang dilontarkan dengan busur-busur yang besar dan kuat, ditarik oleh tangan-tangan yang bertenaga raksasa. Sedangkan di sebelah menyebelah pintu gerbang telah siap, para prajurit yang akan menyergap mereka yang memasuki pintu gerbang yang pecah itu dengan melontarkan lembing-lembing yang runcing. Para prajurit Demak dan Jipang itu sadar bahwa yang akan memasuki gerbang adalah prajurit-prajurit yang berperisai itu tentu belum dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, terdengar sekali lagi perintah Panembahan Senapati untuk mengambil ancang-ancang. Para prajurit Mataram pun yakin bahwa sekali lagi batang kayu di atas gerobak itu membentur pintu gerbang, maka pintu gerbang itu tentu akan pecah. Selaraknya akan patah, bahkan mungkin uger-ugernya akan roboh bersama-sama dengan seluruh pintu gerbang itu. Para prajurit yang ada di dalam dinding kota pun telah bersiap sepenuhnya. Para senapati yang berada di kelompok dan kesatuan masing-masing menjadi sangat tegang menunggu dinding itu runtuh. Demikian, gerobak itu mulai didorong, maka dengan isyarat Panembahan Senapati pun telah memerintahkan para prajurit mempergunakan tambang-tambang ijuk yang sudah terkait pada dinding-dinding kota. Prajurit Demak dan Pajang memang menjadi bingung sesaat. Mereka mendengar prajurit Mataram berteriak-teriak sambil memanjat berpuluh-puluh tali yang sudah terjulur dari atas dinding karena besi yang terikat di ujung tali itu sudah terkait pada dinding. Beberapa orang prajurit Demak dan Pajang sempat memutus tali-tali itu. Beberapa orang yang sudah menggelantung berjatuhan, namun bersamaan dengan itu. Maka batang kayu yang dimuat di dalam gerobak sekali lagi telah menghantam pintu gerbang kota, sehingga pintu gerbang yang sudah retak serta selarak yang hampir patah itu pun berderak-derak. Bersamaan dengan itu, maka pintu gerbang utama yang menghadap ke barat telah dirobohkan. Suara prajurit Mataram membahana bagaikan meruntuhkan langit. Sementara itu, Para prajurit Demak dan Pajang telah bersiaga sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan. Saat yang sekejap itu ternyata dapat dimanfaatkan oleh beberapa orang prajurit khusus Mataram. Mereka telah berloncatan ke atas dinding dan panggungan di belakang dinding. Dengan jumlah yang kecil itu mereka melindungi tali-tali ijuk yang masih tertinggal, sementara beberapa orang yang lain memanjat terus. Keberhasilan para prajurit yang memanjat tali-tali ijuk itu juga mengejutkan para prajurit Demak. Mereka menyadari kelengahan mereka bahwa perhatian mereka telah terhisap oleh runtuhnya pintu gerbang utama yang menghadap ke barat, sehingga saat yang penting itu dapat dimanfaatkan oleh para prajurit Mataram. Dengan demikian, maka pasukan Mataram telah berhasil memasuki kota Pajang lewat dua jalur. Betapapun berbahayanya, namun Mataram benar-benar telah memanfaatkan kemungkinan itu. Yang pertama-tama menembus pintu gerbang yang roboh adalah pasukan yang berperisai. Mereka adalah pasukan khusus yang terlatih untuk menghadapi keadaan yang paling gawat. Dengan menutup diri di belakang perisai-perisai yang kuat, maka para prajurit khusus itu telah menghambur memasuki kota. Sementara itu, di atas dinding pun, prajurit Mataram telah berloncatan dan bertempur dengan garangnya. Para senapati Demak dan Pajang memang menjadi berdebar-debar, tetapi sebagian dari mereka telah membayangkan bahwa keadaan seperti itulah yang akan terjadi. Kekisruhan yang terjadi di belakang pintu gerbang yang roboh dan di belakang bagian dinding yang berhasil ditembus oleh para prajurit Mataram yang memanjat tali telah mengacaukan pertahanan prajurit Demak dan Pajang. Beberapa orang pemimpin Demak telah menilai langkah yang diambil oleh para prajurit Demak dan Pajang. Ternyata, keliru! Mereka seharusnya tidak bertahan di dinding kota, tetapi mereka sebaiknya menyongsong pasukan Mataram keluar dinding kota. Kita sudah berhasil mengusir mereka sebelumnya, berkata seorang pemimpin pemerintahan Demak di Pajang. Tidak berkata seorang panglima. Kita sudah meragukan keseimbangan pasukan. Kita sudah memperhitungkan bahwa Mataram dan Jipang, meskipun tidak mendatangkan pasukan baru, namun akan datang dengan sepenuh kekuatan. Jika kita tidak bertahan di belakang dinding kota, maka akibatnya tentu akan lebih parah. Mungkin pasukan kita akan hancur sebelum kita sempat menarik diri ke belakang dinding, tetapi Kang Jeng Adipati yakin akan menang. Berkata pemimpin pemerintahan Demak di Pajang itu, "Tentu ada kerak uraguan pula di hati Kang Jeng Adipati. Betapapun yang diucapkan lain," jawab seorang panglima. "Ternyata Kang Jeng Adipati tidak berusaha merubah tatanan pertahanan kita dalam tiga lapis itu. Justru lapisan pertama sudah berada di dalam dinding kota. Kalianlah yang membuatnya ragu-ragu," berkata orang itu. "Kami adalah prajurit." Kami mempergunakan perhitungan seorang prajurit sahut panglima yang mulai tersinggung itu. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung terus. Pasukan Mataram menembus pertahanan Demak dan Pajang, seperti arus banjir bandang yang tidak tertahankan, memecahkan bendungan yang memang sudah rapuh. Panembahan Senapati sendiri memimpin pasukan Mataram memasuki kota dari arah barat. Sementara itu, dari arah timur pasukan Jipang pun telah berhasil menghentakan pertahanan Demak dan Pajang. Apalagi ketika pasukan Mataram yang bagaikan mengalir memenuhi kota, membantu menyerang pasukan Demak dan Pajang justru dari dalam kota. Kekuatan Mataram dan Jipang memang tidak terbendung lagi. Pertahanan kedua sama sekali tidak banyak terarti. Ketika Demak dan Pajang berusaha menarik pasukannya memasuki lingkungan pertahanan kedua, maka, justru pasukan Mataram dan Jipang telah mendesaknya pula sehingga pasukan Demak dan Jipang harus memasuki dinding halaman istana sebagai garis pertahanan ketiga. Tetapi, garis pertahanan ini pun tidak bertahan terlalu lama. Bahkan dalam keadaan yang gawat itu, ada beberapa orang prajurit Pajang yang justru membantu Panembahan Senapati, sehingga perang yang terjadi menjadi semakin kabur terutama bagi para prajurit Demak dan Pajang sendiri. Sementara itu, ketika pasukan Mataram berhasil menghentak masuk ke halaman istana, maka Panembahan Senapati tiba-tiba telah meloncat turun dari kudanya. Ki Martani dengan heran bertanya, Marilah ger, kita harus segera memasuki puri istana dan dengan cepat menguasainya agar tidak terjadi kekacauan yang lebih parah lagi. Marilah paman, jawab Panembahan Senapati. Tetapi kenapa Angger harus turun dari kuda dan menuntunnya memasuki medan bertanya Ki Juru Martani. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku masih menghormati tahta yang pernah diduduki oleh Ayahanda Kangjeng Sultan Hadiwijaya. Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk kecil Ki Juru berkata, kau benar kau masih tetap menghormati ayah angkatmu karena kau masih tetap mengenang dan teringat akan kebaikannya kepadamu. Jika demikian, serahkan kodamu kepada orang lain. Kita harus cepat memasuki istana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan atas para penghuni istana. Panembahan Senapati mengangguk. Sekilas dipandanginya istana pajang yang megah itu. Di dalamnya tinggal Adipati Demak yang diserahi pimpinan tertinggi atas Pajang mewarisi kekuasaan Sultan Hadi Wijaya. Namun, Panembahan Senapati tidak dapat merenung terlalu lama. Ia sadar bahwa keluarga yang tinggal di istana itu terancam bahaya. Jika adik-adik Panembahan Senapati lebih dahulu memasuki istana dan bertemu dengan Adipati Demak yang berkuasa di Pajang. Maka akan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena adik-adik dari Panembahan Senapati merasa tidak mempunyai ikatan langsung serta hubungan keluarga dengan Adipati Demak yang ada di Pajang itu, karena itu. Maka penambahan Senapati pun kemudian bersama dengan Ki Jurumartani dengan tergesa-gesa mendahului para pengawalnya memasuki istana menyusup di antara pertempuran yang masih terjadi antara prajurit Mataram dengan prajurit Demak dan Pajang yang menarik diri pada garis pertahanan ketiga. Namun keadaan pasukan Demak dan Pajang telah terpecah belah. Sebagian dari mereka telah meletakkan senjata di bawah ujung tombak dan pedang dari para prajurit Mataram yang diawasi langsung oleh para panglimanya. Sementara itu, panembahan senapati yang cemas atas nasib Adipati Demak di Pajang, telah menembus paseban dan pertahanan yang semakin kacau dari para pengawal istana bersama beberapa orang senapati dan prajurit terpilihnya. Demikian panembahan senapati menembus orang terakhir, Kemudian memasuki ruang dalam istana, maka yang pertama-tama dijumpainya adalah istri Kang Jeng Adipati, yang justru adalah adik angkatnya. Karena istri Kang Jeng Adipati itu adalah putra-putri Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya di Pajang yang telah wafat, Kakang Mas Panembahan Senapati, tangis Gusti Putri. Istri Kang Jeng Adipati, hamba mohon ampun Kakang Mas Panembahan Senapati tertegun. Ketika ia melihat adik angkatnya itu menangis, maka hatinya pun menjadi luluh. Diangkatnya lengan adiknya itu sambil berkata, bangkitlah di ajeng. Berdirilah. Gusti putri itu pun kemudian bangkit berdiri. Air matanya mengalir dengan deras. Sementara itu, pertempuran pun telah mereda. Para prajurit demak dan pajang yang bertahan di sekitar istana menjadi tidak berdaya lagi. Ternyata para prajurit yang telah bertempur dengan sengitnya itu baru menyadari kemudian, bahwa matahari justru telah turun di sisi barat langit yang jernih. Awan yang menjadi kemerah-merahan seakan-akan mencerminkan darah yang telah membasah di atas bumi pajang. Sementara itu tangis Gusti Putri masih saja meledak-ledak. Panembahan Senapati telah membimbing adiknya dipersilahkannya untuk duduk sambil bertanya, di mana Adimas Adipati? Putri itu mencoba menahan tangisnya. Namun dengan demikian ia justru terisak-isak. Nafasnya menjadi sesak dan dadanya terasa sakit. Sudahlah diajeng, desis panembahan senapati, aku ingin bertemu dengan Adimas Adipati. Kakang Mas Adipati sedang bersembunyi, Kakang Mas, desis adik angkatnya itu, "Kenapa ia bersembunyi? Bukankah ia seorang adipati dan sekaligus panglima pasukan Demak dan Pajang? Bukankah seharusnya ia berada di medan bertanya Panembahan Senapati?" Adik angkatnya itu termangu-mangu sejenak. Ketika isaknya mereda, maka ia pun berkata, "Kakang Mas Adipati memang bersembunyi, bukannya Kakang Mas Adipati tidak bertanggung jawab." Kakang Mas Adipati juga turun ke medan, tetapi Kakang Mas Adipati harus mengakui kenyataan yang dihadapinya. Karena itu, maka Kakang Mas Adipati telah masuk kembali ke istana dan bersembunyi. Aku ingin berbicara dengan Adi Mas Adipati, berkata Panembahan Senapati. Adi angkatnya itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berlutut kembali sambil berkata, "Ampun, Kakang Mas." Aku mohon, Kakang Mas Sudi mengampuni Kakang Mas Adipati. Sebenarnya, kesalahan utama tidak terletak pada Kakang Mas Adipati. Kakang Mas Adipati sama sekali tidak berniat untuk menguasai tahta Pajang. Jika ia berada di Pajang, hanyalah karena Kakang Mas Adipati terpaksa menerima kedudukan yang dibebankan di pundaknya. Panembahan Senapati mengangguk-angguk, sementara pertempuran di sekitar istana telah berhenti para prajurit Demak dan Pajang benar-benar telah menyerah. Sementara itu seorang utusan memberitahukan bahwa Pangeran Benawa telah berada di depan istana. Silahkan Adimas Pangeran Benawa masuka. Aku sudah ada di sini sejak tadi, berkata Panembahan Senapati. Sejenak kemudian, maka Pangeran Benawa pun telah hadir pula di istana. Sementara istri Kangjeng Adipati itu pun telah bangkit berdiri pula. Dengan nada rendah dan tersendat, ia berkata, 'Adim AS Pangeran Benawa, kami mohon maaf bahwa kami telah membuat Adimas Pangeran Benawa dan Kakang Mas Panembahan Senapati marah.' Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya, ia bertanya, 'Di mana Kakang Mas Adipati? Aku juga sedang mempertanyakannya,' sahut Panembahan Senapati. Gusti Putri, istri Kangjeng Adipati itu pun kemudian berkata pula di antara isaknya yang semakin mereda, "Kakang Mas Panembahan Senapati serta Adimas Pangeran Benawa, biarlah aku memanggil Kakang Mas Adipati, tetapi aku mohon Kakang Mas Panembahan Senapati dan Adimas Pangeran Benawa sudi memaafkannya. Ia sudah menyatakan untuk menyerah." Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Meskipun terasa sesuatu bergejolak di dalam hatinya, tetapi ia tidak ingin menyinggung perasaan adik angkatnya yang memang sudah dicengkam oleh ketakutan itu. Karena itu, maka Panembahan Senapati itu pun berkata, "Kami tidak akan menyakitinya. Ajaklah ia kemari." Adik angkat Panembahan Senapati yang juga kakak perempuan Pangeran Benawa itu masih juga ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian telah bergeser dan kemudian masuk ke ruang dalam istana untuk memanggil Adipati Demak. Demikian istri, Kang Jeng Adipati, itu menghilang. Maka Panembahan Senapati berkata, "Aku lebih menghormatinya jika ia berada di Medan." "Ya, Kakang Mas," sahut Pangeran Benawa. "Seharusnya, Kakang Mas Adipati tidak bersembunyi. Anak Mas Adipati, Demak juga seorang prajurit yang baik," sahut Ki Juru Martani. Tetapi di hadapan panembahan Senapati dan Pangeran Benawa, Kangjeng Adipati tentu mempunyai perhitungan tersendiri. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan ia tidak kehilangan sikap keprajuritannya itu. Pangeran Benawa tidak sempat menjawab. Sejenak kemudian Adipati Demak itu pun telah datang. Berjalan. Sambil menundukkan kepalanya di belakang Gusti Putri. Agaknya Adipati Demek itu tidak dapat berbuat lain daripada berperisai Gusti Putri. Sejenak kemudian, maka Kangjeng Adipati itu telah duduk bersama-sama dengan Panembahan Senapati, Pangeran Benawa, Ki Martani dan Gusti Putri. Sementara itu, di pintu nampak prajurit Mataram yang berjaga-jaga. Pertempuran telah selesai di Dimas Adipati, berkata Panembahan Senapati. Adipati Demak itu masih saja menunduk. Sementara itu panembahan senapati pun berkata pula, aku ingin mendengar pernyataanmu Adimas. Wajah Adipati Demak menjadi panas. Sikap panembahan senapati itu membuat hatinya bergejolak. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Adipati Demak di Pajang itu sudah mendapat laporan bahwa prajurit Demak dan Pajang sudah terkoyak di segala sudut medan pertempuran. Bahkan di halaman istana sebagai landasan pertahanan lapis ketiga, sudah tidak mampu bertahan lagi. Di segala bagian halaman istana telah dikuasai oleh para prajurit Mataram dan Jipang. Bahkan para prajurit Demak dan Pajang sudah menyerah hampir seluruhnya. Karena Adipati Demak di Pajang itu tidak segera menjawab, maka penembahan Senapati itu pun mengulangi kata-katanya, Adimas Adipati. Aku ingin mendengar pernyataanmu setelah perang ini berakhir. Kang Jeng Adipati memang tidak dapat berkata lain kecuali menyatakan, aku sudah tidak berkekuatan lagi kakang mas. Apakah kau menyerah desa panembahan senapati? Adipati Demak itu memandang istrinya sekilas. Kemudian memandang pangeran benawa yang tegang. Nampaknya Adipati Demak memang ragu-ragu untuk menyatakan kekalahannya. Meskipun ia tidak akan dapat ingkar dari kenyataan itu Namun istrinyalah yang tidak tahan lagi sehingga menjawab Sudah tentu kakang mas Adipati menyerah Adipati demak di pajang itu berpaling sekilas kepada istrinya Ada selerat ketidakrelaan membayang di wajahnya Panembahan Senapati tanggap akan hal itu Namun sebelum ia mengatakan sesuatu Pangeran Benawa, adik Gusti Putri itu bertanya atau Kakang Mas Adipati mempunyai persyaratan tertentu. Misalnya, karena Kakang Mas Adipati seorang prajurit, maka kekalahannya baru diakui setelah ia benar-benar kalah sebagaimana kekalahan seorang prajurit. Apa maksudmu? Adimas bertanya Gusti Putri. Mungkin Kakang Mas Adipati ingin menentukan siapakah sebenarnya yang paling kuat di antara kita. Seorang pemimpin memang harus memiliki kelebihan. Kakang Mas Adipati, aku atau Kakang Mas Panembahan Senapati. Karena itu, jika hal itu menjadi persyaratan Kakang Mas Adipati untuk menentukan sikapnya, maka aku bersedia. Kakang Mas Panembahan Senapati pun tentu bersedia pula, berkata Pangeran Benawa selanjutnya. Maksudmu perang tanding bertanya istri Kang Jeng Adipati itu. Ya, jawab Pangeran Benawa, aku tidak berkeberatan. Tidak, "Tentu tidak," desis Gusti Putri itu. "Yang menentukan bukan Kakang Mbok, tetapi Kakang Mas Adipati," jawab Pangeran Benawa. "Adipati Demak di Pajang itu tidak dapat terus-menerus berdiam diri. Agaknya Pangeran Benawa memang menjadi marah melihat sikap Adipati Demak. Apalagi Pangeran Benawa tahu bahwa kakak iparnya itu bukan seorang senapati yang tangguh di peperangan. Karena itu," Maka Adipati Demak itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, Adi Mas Pangeran Benawa dan Kakang Mas Panembahan Senapati. Aku tidak dapat berkata apa-apa selain mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan yang telah aku lakukan. Hanya itu bertanya Pangeran Benawa, seperti yang ditanyakan oleh Kakang Mas Panembahan Senapati bagaimana sikap serta pernyataan Kakang Mas Adipati bukan sekedar pengakuan bahwa Kakang Mas sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Baiklah, berkata Kang Jeng Adipati itu, aku menyerah, Pangeran Benawa mengangguk-angguk kecil. Sementara, Panembahan Senapati berkata, pernyataan itulah yang aku harapkan. Dengan demikian, Adimas Adipati akan selalu teringat apa yang sudah Adimas ucapkan sebagai seorang Adipati tentu bukan sekedar igawan di waktu tidur nyenyak apa yang adimas ucapkan tentu sudah adimas pikirkan masak-masak dan kemudian menjadi satu keyakinan bahwa jalan itu adalah jalan terbaik bagi pajang ya kakang mas jawab adipati demak di pajang sebenarnya sejak semula aku tidak berniat merebut kedudukan yang memang pantas bagi adimas pangeran benawa tetapi keputusan sidang agung itu telah mengikat aku dalam kedudukanku itu. Apalagi aku menganggap bahwa kedudukanku itu adalah kedudukan yang sah. Kedudukan Kakang Mas sah, sahut Pangeran Benawa dengan serta merta, sampai sekarang pun kami tidak pernah mempersoalkan kedudukan itu. Yang kami persoalkan adalah care Kakang Mas memerintah pajang. Sikap Kakang Mas dan orang-orang yang ada di sekitar Kakang Mas yang memanfaatkan keadaan bagi keuntungan diri sendiri. Aku tidak tahu apakah Kakang Mas memang tidak melihat atau berpura-pura tidak melihat apa yang dilakukan oleh para pemimpin di sini, baik para pemimpin dari Demak yang telah mendapat kenaikan pangkat dan jabatan bagi mereka yang bertugas di Pajang maupun para pemimpin dari Pajang sendiri. Mereka telah menginjak-injak paugeran yang seharusnya ditegakkan di pajang. Mereka telah memeras bukan saja lewat pungutan pajak yang tidak masuk akal. Tetapi juga beberapa tanah perdikan telah mereka peras dengan alasan-alasan yang dibuat-buat serta ancaman-ancaman yang licik. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk kecil sambil menjawab perlahan, aku juga telah menerima laporan. Aku baru mulai melakukan pengusutan. Kami belum melihat tanda-tanda itu Adimas, sahut panembahan senapati, karena itu, kami datang untuk mempercepat langkah-langkah penertiban itu sebelum pajang benar-benar menjadi lumat. Kang Jeng Adipati tidak menjawab. Ia, tentu tidak akan dapat menyembunyikan kelemahan-kelemahan dalam pemerintahannya karena kelemahan-kelemahan itu sudah menjadi demikian besarnya sehingga pemerasan dan penindasan telah terjadi di mana-mana. Karena itu, maka Kangjeng Adipati itu merasa lebih baik diam saja. Baiklah, berkata Panembahan Senapati kemudian, besok kita akan membuat satu persetujuan. Sekarang, aku harus kembali kepada prajurit-prajuritku. Menentukan langkah-langkah berikutnya bukan saja atas pajang, tetapi juga atas para prajurit demak dan pajang yang menyerah. Kita harus mengurus korban yang jatuh dari kedua belah pihak. Kita juga harus mengurus tempat-tempat yang dapat dipergunakan untuk beristirahat bagi para prajurit Mataram dan Jepang. Kita masih harus berbuat banyak. Kang Jeng Adipati mengangguk kecil. Katanya, aku akan melakukan apa yang Kakang Mas perintahkan. Baiklah. Aku minta Adimas sama sekali tidak meninggalkan istana kemanapun perginya. Jika itu Adimas lakukan, maka akan menjadi sangat berbahaya. Karena tidak semua prajurit Mataram dan Jepang mengetahui siapakah Adimas sebenarnya. Karena itu kemungkinan buruk akan dapat terjadi atas Adimas, berkata Panembahan Senapati pula. Kang Jeng Adipati Demak Dipajang itu mengerti maksud Panembahan Senapati pula. Kang Jeng Adipati Demak Pajang itu mengerti maksud Panembahan Senapati. Maksud Panembahan Senapati? Ia telah menjadi seorang tawanan. Karena itu, Kang Jeng Adipati pun sadar bahwa istana itu tentu akan dikelilingi oleh para prajurit Mataram dan Jipang. Sementara itu, Adipati Demak itu pun tidak lagi dapat berhubungan dengan para panglimanya, sehingga ia telah menjadi seorang diri. Meskipun Gusti Putri ada di sampingnya namun tidak banyak yang dapat dilakukannya bagi pemerintahan di Pajang di saat keadaan menjadi semakin gawat. Demikianlah, maka Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa telah minta diri. Mereka masih mempunyai tugas yang cukup banyak untuk menertibkan para prajurit mereka masing-masing. Sementara itu, Ki Juru telah mendapat perintah untuk menempatkan seorang panglima di istana Adipati Pajang. Biarlah Panglima itu menemani Adimas Adipati, berkata Panembahan Senapati. Bagaimana jika Angger Pangeran Singasari bertanya Kijuru? Jangan, jawab Panembahan Senapati, Adimas Pangeran Singasari bukan orang yang dapat bersabar. Aku takut bahwa ia akan melakukan tindakan yang keras terhadap Adimas Adipati. Kijuru mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Panembahan hamba akan mendapatkannya nanti. Mungkin pangeran mangku bumi, tetapi mungkin orang lain lagi yang pantas. Demikianlah, maka penambahan senapati dan pangeran benawa pun telah kembali ke induk pasukan mereka masing-masing. Para penghubung telah hilir mudik untuk dengan cepat mendapatkan hubungan antara kesatuan baik dari Mataram maupun dari Jepang. Sementara itu langit pun telah menjadi semakin buram di mana-mana lampu mulai dinyalakan. Namun, rumah-rumah penduduk kota Pajang masih saja menutup pintu rumah mereka. Jika mereka menyalakan lampu, maka terangnya terbatas sekali di ruang yang paling dalam. Para panglima pun segera memerintahkan untuk membersihkan kota, bukan saja prajurit Mataram dan Jipang yang mengelilingi setiap lorong untuk menemukan prajurit-prajuritnya yang terluka dan gugur di peperangan. Tetapi baik Mataram maupun Jepang telah membawa pula prajurit Demak dan Pajang yang tertawan untuk merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh di pertempuran. Beberapa buah rumah yang cukup besar telah dipinjam oleh para prajurit untuk tempat peristirahatan mereka. Banjar-banjar Padukuhan, Banjar-banjar Kademangan dan tempat-tempat lain yang memungkinkan. Sementara itu, barak-barak para prajurit Demak dan Pajang justru telah dipergunakan untuk menawan prajurit-prajurit Demak dan Pajang itu sendiri. Sejauh mungkin dapat dilakukan, maka mereka yang terluka telah dikumpulkan pula di tempat-tempat yang telah ditentukan, sedangkan yang telah terbunuh di peperangan telah diusahakan untuk dapat dikuburkan di keesokan harinya. Dalam pada itu, para pemimpin kelompok telah sibuk menghitung anak buah mereka. Sementara yang kehilangan telah berusaha untuk mencari keterangan tentang orang-orang yang terbunuh dan yang terluka parah. Suasana kota Pajang tidak ubahnya dengan suasana kematian itu sendiri. Hanya prajurit yang meronda sajalah yang hilir mudik di sepanjang jalan-jalan kota, dan lorong-lorong yang silang menyilang. Sementara itu, di barak pasukan Pajang yang dipimpin oleh Kit Munggung Surajaya masih berada dalam kesiagaan penuh. Kit Munggung sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang dapat terjadi atas barak dan pasukannya. Tetapi Kitu Munggung merasa bahwa sikap para prajurit yang ada di barak itu sudah menyatu. Kitu Munggung tidak merasa bahwa ia telah menipu, Memujuk atau mengelabui para prajuritnya, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa mereka agar mengikuti jejak, ia sudah memberikan keleluasaan kepada setiap orang yang tidak sependapat agar meninggalkan barak itu sebelum pintu gerbang barak itu ditutup rapat-rapat. Malam itu, Ki Tu menggung telah memanggil para pemimpin kesatuan dalam pasukannya, beberapa orang panji, dan lurah penatus. Dengan tegang mereka membicarakan apa yang telah terjadi di Pajang, di luar dinding barak mereka. M. Ataram dan Jipang telah menguasai keadaan sepenuhnya, berkata Ki Tumenggung. Ya, Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa telah menemui Kangjeng Adipati di istana, sahut petugas Sandi yang baru saja kembali dari tugasnya mengamati keadaan. Kita belum tahu apa yang mereka bicarakan tetapi kita akan tetap bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Buruk atau baik, berkata Kitu Menggung Surajaya. Lalu katanya pula, karena itu, maka setiap orang harus bersiap lahiriah dan batiniah. Para pemimpin di barak itu mengangguk-angguk. Namun nampak pada wajah-wajah mereka, bahwa jantung mereka telah dicangkok oleh ketegangan. Semakin lama ketegangan itu rasa-rasanya semakin kuat menekan jantung mereka sehingga rasa-rasanya jika keadaan tidak segera menjadi jelas, jantung mereka akan dapat berhenti dengan sendirinya. Kitu Menggung Surajaya menyadari akan hal itu. Tetapi ia masih belum merasa perlu mengambil langkah-langkah khusus, karena keadaan yang gawat itu belum ketataran tertinggi. Ketika kemudian Kitu Menggung mempersilahkan para pemimpin kesatuan itu kembali ke prajurit mereka masing-masing, maka beberapa orang di antara mereka masih berkelompok untuk mencoba mengurusi peristiwa yang terjadi di Pajang. Kesada yang merasa letih, bukan saja tubuhnya tetapi juga jiwanya, telah berbaring diseram di belakang barak itu. Yang membuatnya gelisah, bukan saja pasukan Pajang. Demak. Mataram atau Jipang. Tetapi juga tentang dirinya sendiri. Seandainya ia tidak lagi menjadi seorang prajurit, lalu apa yang akan dilakukannya kemudian? Berkeliaran seperti Kirangga Gupita, seorang yang selalu mengaku sebagai ayahnya di mana-mana, namun yang sebenarnya sekedar. Untuk mendapat kesempatan memperalatnya menguasai tanah perdikan Sembojan. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Satu-satu muncul di angan-angannya, kenangan masa lampaunya. Bayangan hitam yang selalu menyelubunginya serta masa depannya yang tiba-tiba saja menjadi kabur kembali. Ketika ia diterima menjadi seorang prajurit, maka ia merasa bahwa ia telah mendapatkan tempat yang mapan untuk hinggap. Seandainya ia seekor burung, maka ia tidak lagi berterbangan kian kemari tanpa tujuan. Sebelumnya, justru di saatnya mulai mengembang serta keinginannya melihat dunia lebih luas lagi, terasa bulu-bulu sayapnya telah diikat oleh orang yang tamak, meskipun orang itu adalah ibunya sendiri bersama laki-laki yang dianggapnya sebagai suaminya untuk menentukan arah terbangnya tetapi Kasada merasa beruntung bahwa ia telah mampu memutuskan tali-tali yang mengikatnya itu dan bahkan mampu menempuh perjalanan hidupnya sendiri, melepaskan diri dari bayangan hitam orang tuanya. Namun, di saat ia merasa mendapat tempat untuk hinggap itu, pajang telah diguncang. Goncangan pertama, di saat Mataram mengalahkan pajang dan kemudian Kangjeng Sultan Hadiwijaya wafat, ia masih tetap bertahan di tempatnya tetapi goncangan kedua yang tidak berselang lama telah membuatnya gelisah tetali betapapun ia memikirkan keadaannya sampai terasa keningnya berdenyut ia menyadari bahwa ia tidak akan dapat mengambil kesimpulan apa-apa karena itu maka ia justru berusaha melepaskan diri dari kegelisahan itu tiba-tiba kasada itu telah bangkit ia pun kemudian menempatkan diri di antara prajuritnya yang bertugas di bagian belakang barak itu. Kilurah tidak beristirahat bertanya salah seorang pemimpin kelompoknya. Kilurah Kasada yang masih terhitung muda itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia berkata, aku masih ingin melihat suasana. Sepi, berkata pemimpin kelompok itu, jika kita naik ke panggungan di belakang dinding dan melihat keluar, kita hanya melihat kegelapan seandainya kita harus meloncat turun rasa-rasanya kita tidak tahu apakah yang ada di bawah kaki kita apakah amben yang bergelar lembut atau sekedar potongan-potongan kayu yang silang melintang atau bahkan potongan bambu yang runcing yang ditanam tegak menghadap ke badan kita Kasada mengangguk-angguk tetapi ia berkata aku ingin melihat kesepian itu Pemimpin kelompok yang sudah lebih tua dari Kasada itu melihat kegelisahan di hati lurah yang masih muda itu sejak beberapa lama, sejak ia mendapat perintah untuk memasuki tanah perdikan Gemantar. Kemudian persoalan tanah perdikan Sembojan serta yang nampak membuatnya semakin parah adalah kehadiran orang yang mengaku ayahnya itu. Ketika kemudian Kasada naik ke atas punggung di belakang dinding baraknya, pemimpin kelompok itu mengikutinya. Dua orang prajurit telah berada di atas untuk mengamati keadaan. Sebenarnya, seperti yang dikatakan oleh pemimpin kelompok itu, bahwa keadaan di sekitar barak itu memang sepi sekali. Bahkan, rumah-rumah yang nampak di padukuhan terdekat seakan-akan tidak lagi memergunakan lampu. Jika ada satu dua nyala obor, maka hal itu terbatas sekali di pintu-pintu gerbang padukuhan atau di banjar-banjar yang menjadi bagian dari tempat-tempat yang dipergunakan oleh prajurit Mataram dan Jepang. Beberapa saat lamanya Kasada merenungi kesepian di sekitarnya, yang nampak adalah dunia yang sejalan dengan dunianya sendiri. Kilurah tiba-tiba pemimpin kelompok yang mengikutinya itu berkata. Sebaiknya Kilurah beristirahat. Ada banyak hal yang menguntungkan jika Kilurah sempat tidur barang sejenak. Aku tidak dapat tidur, jawab Kasada. Jika Kilurah berhasil melepaskan segala persoalan di dalam diri Kilurah, maka Kilurah akan tidur barang sejenak. Kilurah sebaiknya menyadari bahwa segala macam kerisauan di dalam diri itu tidak akan dapat diselesaikan sendiri malam ini. Karena itu, maka sebaiknya hal itu dapat diletakkan barang sebentar untuk memberikan kesempatan wadah kilurah beristirahat. Bahkan juga hati kilurah, berkata pemimpin kelompoknya itu. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, baiklah, aku akan mencoba sekali lagi untuk beristirahat. Tetapi tidak diserambi. Aku justru merasa mengantuk di sini. Kilurah akan tidur. Di sini bertanya pemimpin kelompok itu. Ya, sebentar lagi bulan tua itu akan terbit. Kemarin bulan tua itu agaknya menjadi isyarat kedua pasukan Mataram dan Jepang mulai bergerak. Berkata Kilurah Kasada, "Sekarang aku akan mencoba tidur di sini. Apakah aku sempat melihat bulan tua itu terbit atau tidak? Mudah-mudahan tidak, Kilurah." Jika Kilurah sempat melihat bulan tua itu terbit, maka Ki Lurah tidak akan tidur sama sekali, karena bulan akan terbit lebih pagi dari malam sebelumnya, jawab pemimpin kelompok itu Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun sejenak kemudian ia pun telah duduk di sudut panggungan itu sambil menyandarkan kepalanya. Angin malam yang sejuk berhembus mengusap wajahnya yang gelisah. Namun rasa-rasanya Kasada menjadi lebih tenang berada di antara kedua prajuritnya yang sedang bertugas. Namun ia pun kemudian berkata kepada pemimpin kelompok itu, "Beristirahatlah. Bukan hanya aku yang perlu beristirahat. Aku sudah tidur sejak lewat T senja." "Aku belum lama terbangun," jawab pemimpin kelompok itu. Kasada tidak bertanya lagi. Ia memang mencoba untuk menyingkirkan kegelisahannya dari angan-angannya. Pemimpin kelompok itu tidak mengganggunya lagi. Ia pun kemudian duduk saja di sudut yang lain. Sementara kedua orang prajurit yang bertugas itu menjadi gelisah pula. Bukan karena persoalan-persoalan yang menyangkut Pajang dan Mataram. Tetapi keduanya memang merasa terganggu oleh kehadiran Kasada dan pemimpin kelompok itu. Meskipun demikian kedua orang prajurit itu tidak dapat mengusir mereka. Sebenarnya lah di tempat itu, Kasada justru dapat memejamkan matanya sambil duduk bersandar sudut panggungan. Demikian juga pemimpin kelompok yang mengaku baru saja terbangun itu. Ternyata ia pun telah tertidur pula. Malam itu, seluruh kota memang terasa hening. Tidak ada peristiwa yang menghentakkan para prajurit dan para penghuni kota. Lewat tengah malam, Para prajurit yang membersihkan bekas sarana pertempuran telah beristirahat dan akan dilanjutkannya di keesokan harinya. Namun, malam itu telah terkumpul sebagian besar para prajurit yang terluka dan terbunuh. Ketika fajar mulai membayang, pemimpin kelompok yang tertidur di panggungan itu telah terbangun. Dua orang prajurit yang bertugas telah berganti orang, namun kasada masih juga tertidur di tempatnya. Agaknya ia justru dapat beristirahat cukup baik di tempat itu daripada di tempat yang telah disediakan baginya. Tetapi ketika pemimpin kelompok itu bangkit, maka Kasada pun telah membuka matanya pula. Sambil menggeliat ia bertanya, apakah bulan sudah terbit? Ternyata bulan tua itu baru saja mulai memanjat langit, jawab pemimpin kelompok itu. Kau lihat saat bulan itu terbit bertanya Kasada itu pula pemimpin kelompok itu termangu-mangu. Ia tidak mengerti, kenapa kasada yang keras dan garang itu tiba-tiba hatinya menjadi lunak dan bahkan seolah-olah sedang merajuk. Apakah kegelisahannya itu sudah demikian memuncak sehingga ia tidak lagi mampu mengatasinya? Namun pemimpin kelompok itu tidak akan segera mendapat jawabannya. Justru ialah yang harus menjawab pertanyaan Kasada. Ternyata aku juga tertidur kilurah, sehingga aku tidak dapat melihat bulan itu terbit. Kilurah Kasada menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berkata, aku akan ke barak. Ketika matahari terbit, Kilurah Kasada telah selesai berbenah diri, demikian juga para prajurit yang lain. Sejenak kemudian, maka para pemimpin kesatuan di barak itu telah dipanggil oleh Kitu Menggung Surajaya. Ada sesuatu yang penting, berata Kitu Menggung. Para pemimpin yang ada di barak itu pun menjadi berdebar-debar. Semalam Kitu Menggung belum mengatakan hal yang dianggapnya penting itu. Aku telah menerima utusan langsung yang dikirim oleh Ki Juru Martani, berkata Kitu Menggung. Untuk apa bertanya salah seorang perwira? Ki Tumenggung itu pun termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia pun berkata, Ki Juru Martani akan datang ke barak ini siang nanti, menjelang tengah hari. Berita itu membuat setiap orang menjadi berdebar-debar. Mereka tidak tahu perintah atau petunjuk atau ancaman apakah yang akan dibawanya. Namun sudah tentu bahwa mereka tidak akan dapat menolak kehadiran Ki Juru Martani itu sendiri. Sementara itu, Ki Tumenggung Surajaya pun berkata lebih lanjut, kita semuanya akan menemuinya. Aku ingin kalian semuanya mendengar langsung apa yang akan dikatakan oleh Ki Juru Martani itu. Para pemimpin dari padepokan itu pun mengangguk-angguk. Mereka semuanya memang ingin mendengar pembicaraan Ki Tumenggung dengan Ki Juru Martani. Mungkin ada angin baru yang lebih segar dari udara berdebu yang menyesakan sebelumnya. Selanjutnya Ki Tumenggung berkata, Bersiap-siaplah apapun yang akan dikatakan oleh kipatih mengenai barak kita ini, hitam, putih atau kuning, kita tidak akan dapat ingkar akan akibatnya. Para perwira yang ada di barak itu mengangguk-angguk. Mereka memang menyadari bahwa sesuatu yang paling buruk akan dapat terjadi. Mungkin orang-orang Mataram menganggap seisi barak itu sudah berkhianat, sehingga memang harus dihukum atau kesalahan lain, bahwa Kitu Menggung Surajaya tidak tegas-tegas membantu Mataram atau Jipang. Namun selain kehadiran Ki Juru Martani, maka Kitu Menggung juga berkata, Kemudian persoalan lain yang ingin aku katakan kepada kalian ialah bahwa kita tidak lagi mempunyai persediaan beras. Hari ini kita masih dapat makan meskipun tidak lagi sebanyak sebelumnya. Tetapi Nasi yang kita makan sore nanti adalah nasi yang terakhir dapat disediakan buat kita. Para perwira itu termangu-mangu sejenak. Ternyata kekurangan makanan juga akan dapat menjadi ancaman bagi seisi barak itu. Jika keadaan di luar barak itu dapat segera menjadi baik, maka kita menggung akan dapat membuat hubungan dengan pihak-pihak tertentu untuk membeli atau meminjam beras. Tetapi jika tidak, maka para perwira itu tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Aku ingin mendengar pendapatmu, berkata Ki Tumenggung. Seorang di antara para perwira itu kemudian mencoba untuk berpendapat. Katanya, "Kita kumpulkan uang yang ada di dalam barak ini. Kita akan membeli beras keluar. Itulah yang sulit. Apakah kita akan dapat membawa beras dari tempat kita membeli memasuki barak ini?" berkata Ki Tumenggung. Lalu katanya pula, jika beras kita itu kemudian dilihat oleh sepasukan prajurit dari manapun, dari Mataram atau Jepang, maka pembawa beras itu tentu akan mereka tangkap dan berasnya mereka rampas. Para perwira itu terdiam. Mereka menyadari bahwa sikap prajurit di peperangan kadang-kadang tidak dapat dimengerti oleh banyak orang. Apakah kita akan menghubungkan kesulitan ini dengan kehadiran Ki Juru Martani bertanya Ki Tu Menggung pula? Hubungan yang bagaimana Ki Tu Menggung bertanya seseorang? Aku belum dapat mengatakannya. Tetapi bahwa kita kehabisan beras itu akan menjadi dasar utama keputusan kita dalam pembicaraan dengan Ki Patih, berkata Ki Tu Menggung. Para perwira itu mengetahui maksud Ki Tu Menggung. Mereka memang tidak dapat ingkar, bahwa mereka benar-benar tidak berdaya dalam keadaan yang sulit itu. Tanpa beras maka mereka akan mengalami bencana. Karena tidak ada seorang pun yang menyahut, maka Kitu Menggung berkata, Baiklah, agaknya kalian sependapat. Tetapi aku berjanji bahwa aku tidak akan merendahkan martabat dan harga diri kalian dalam pembicaraan nanti kalian akan dapat mendengar langsung pembicaraan itu. Dengan demikian pertemuan itu pun telah dapat diakhiri. Para perwira itu harus mempersiapkan diri untuk bertemu dengan tidak kurang dari Ki Juru Martani sendiri yang akan datang mengunjungi barak itu. Dalam pada itu, sebelum Ki Juru Martani pergi ke barak Ki itu menggung Surajaya, maka Kipatih telah mendapat tugas untuk menyertai panembahan senapati menemui Kang Jeng Adipati Demak di Pajang bersama Pangeran Benawa. Namun sebelum mereka memasuki istana, maka mereka telah sepakat untuk menjatuhkan hukuman kepada Kang Jeng Adipati Demak di Pajang itu. Kita kirimkan Adipati Demak itu kembali ke Demak. Biarlah ia berada di lingkungannya kembali. Semua pemimpin yang dibawanya dari Demak harus dibawanya kembali. Sementara itu, para prajurit Demak yang tertawan akan dilepaskan berangsur-angsur, ulang panembahan senapati atas kesepakatan mereka. Pangeran Benawa mengangguk-angguk, katanya, "Biarlah Kakang Mas Adipati membawa kembali budak dan hamba sahaya yang banyak dibawanya dari Demak, budak-budak yang kemudian dipersenjatai dan tampil di Medan itu." Sengaja atau tidak disengaja, banyak yang jatuh menjadi korban, tetapi bukankah itu bukan salah prajurit-prajurit kita? Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam. Ia pun menaruh perhatian yang besar terhadap para budak, hamba sahaya, dan orang-orang yang dianggap lebih rendah martabatnya dari orang-orang Demak itu sendiri. Dengan landasan pendapat Pangeran Benawa dan Panembahan Senapati itu. Maka keduanya bersama dengan Kipatih Mandara telah menemui Kangjeng Adipati yang sudah tidak berdaya untuk menentukan sikap sendiri. Karena itulah, maka ia tidak dapat menolak keputusan Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa yang disampaikan kepada Kangjeng Adipati itu, bahwa Kangjeng Adipati akan diantar kembali ke demak. Siapakah yang akan mengantar aku? bertanya Kangjeng Adipati. Prajurit-prajuritku sendiri, atau prajurit Mataram dan Jipang, prajurit Mataram dan Jipang, jawab Panembahan Senapati. Tetapi Gusti Putri memotong, "Tetapi bukankah Kakang Mas Panembahan Senapati dan Adimas Pangeran?" Benawa bertanggung jawab atas keselamatan Kakang Mas Adipati. Tentu diajeng, jawab Panembahan Senapati. Orang-orang yang kami tugaskan membawa Adimas dan diajeng berdua akan bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan kalian berdua. Mereka adalah orang-orang kami yang terpercaya. Namun, dalam pada itu, Adimas juga kami persilahkan menunjuk sekelompok prajurit Demak yang akan mengiringi perjalanan itu, sekelompok orang yang akan membawa tandu bagi diajeng Adipati. Aku yakin bahwa sekelompok prajurit Demak yang terpercaya itu tidak akan melakukan tindakan yang akan dapat merugikan Adimas Adipati sendiri. Kang Jeng Adipati Demak mengerti ancaman panembahan senapati itu. Tetapi ia pun berkata, terima kasih atas kepercayaan Kakang Mas Panembahan Senapati. Baiklah besok Adimas berangkat menuju ke Demak. Besok sebelum matahari terbit kami persilahkan Adimas beserta iring-iringan itu berangkat menuju ke Demak. Satu perjalanan yang panjang dan memerlukan waktu yang lama. Yang akan naik kuda hanyalah Adimas Adipati dan beberapa orang perwira. Yang lain akan berjalan kaki sambil mengusung tandu. Karena itu, harus dibawa orang secukupnya yang akan dapat berganti-ganti membawa tandu itu, berkata Panembahan Senapati. Kang Jeng Adipati tidak dapat berpendapat apapun juga. Ia memang hanya sekedar menjalaninya. Namun dalam pada itu, Gusti Putri, istri Kang Jeng Adipati yang juga kakak perempuan Pangeran Benawa dengan nada rendah berkata, Apakah kakak Kang Mas Panembahan Senapati dan Adimas Pangeran Benawa menganggap wakang Mas Adipati sumber dari peristiwa ini dan kemudian menganggap bahwa Kakang Mas Adipati harus dihukum? Apakah kita masih perlu mencari siapakah yang bersalah? Justru, Pangeran Benawalah yang bertanya, "Kakak perempuan Pangeran Benawa itu menarik nafas dalam-dalam." Sebagai putra-putri Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya, maka ia pun memiliki pandangan yang cukup tentang pemerintahan, meskipun berbeda dengan kesempatan yang diperoleh saudaranya laki-laki. Kakang Bok berkata, "Pangeran Benawa, kemudian aku tahu yang Kakang Bok maksudkan." Kakang Mas Adipati berada di Pajang bukan karena kemauannya sendiri. Kakang Mas ditunjuk untuk memimpin pemerintahan sepening Balayahanda Sultan Hadi Wijaya oleh keputusan pertemuan keluarga Istana Pajang. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, kami tidak dapat membiarkan kekacauan pemerintahan terjadi. Jika kami datang sekarang, adalah karena kami tidak sampai hati melihat perkembangan keadaan Pajang dipandang dari beberapa segi. Bukankah Kakang Mok sebagai putra-putri ayahanda Sultan Hadi Wijaya juga merasakannya? Betapa pahitnya hati kita melihat perkembangan keadaan Pajang di masa-masa terakhir. Gusti Putri itu menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya dipandanginya Kang Jeng Adipati sekilas, seakan-akan ia pun ikut menyesali apa yang telah terjadi di Pajang. Terutama sikap Kang Jeng Adipati di saat-saat terakhir, karena Kang Jeng Adipati tidak berusaha untuk mencari jalan keluar menghindari pertempuran yang terjadi antara Mataram dan Jipang melawan Demak dan Pajang. Demikianlah, maka Kang Jeng Adipati tidak dapat mengelak lagi. Ia pun sebenarnya menyesal pula bahwa perang telah terjadi, sehingga ia harus terusir dari Demak. Seakan-akan prajurit yang kalah perang, jika ia mengambil jalan lain, mungkin ia akan kembali ke Demak dengan kerong yang lebih terhormat. Tetapi segala sesuatunya telah terlanjur. Hari itu, Kang Jeng Adipati dan keluarganya telah berbenah diri. Mereka besok pagi-pagi akan kembali ke Demak diantar oleh iring-iringan prajurit Mataram dan Jipang. Meskipun panembahan senapati mengizinkannya membawa pasukan khusus dari Demak, tetapi jumlahnya tentu hanya kecil saja. Sedangkan yang banyak diperlukan adalah orang-orang yang akan memanggul tandu bagi Gusti Putri. Dalam pada itu, setelah pertemuan dengan Kangjeng Adipati, maka Ki Juru Martani telah minta izin kepada Panembahan Senapati untuk bertemu dengan Ki menggung Surajaya. Aku telah mengiring utusan untuk memberitahukan kepadanya bahwa aku akan datang, berkata Ki Juru Martani. Silahkan Paman, jawab Panembahan Senapati, Tumenggung Surajaya memang memerlukan penanganan khusus. Pasukannya cukup kuat untuk mengacaukan pajang jika kita tidak dapat melakukan pendekatan dengan baik. Aku yakin, bahwa Ki menggung Surajaya memiliki pendirian yang kuat sehingga ia memerlukan penjelasan yang masuk di akalnya. Meskipun jika sangat terpaksa kita akan dapat menghancurkan pasukan itu, tetapi kita harus memberikan korban yang cukup banyak. Sementara Ki Tumenggung Surajaya nampaknya sudah siap untuk mati sampai orang yang terakhir. Ya anak mas. Tetapi nampaknya sikap Kitu Menggung Surajaya itu ditujukan kepada Angger Adipati Demak di Pajang, berkata Ki Juru. Mula-mula memang begitu, jawab Panembahan Senapati, tetapi kita tidak dapat menduga perkembangan jalan pikiran Tu Menggung Surajaya itu. Karena itu, maka aku sependapat sekali jika Paman Juru Martani sendiri datang menemuinya. Mudah-mudahan besok demikian Adimas Adipati Demak kembali ke Demak, persoalan tuh Menggung Surajaya itu segera dapat diselesaikan, sehingga keadaan Pajang benar-benar menjadi tenang. Dengan demikian maka kita akan dapat menentukan langkah-langkah berikutnya tanpa merasa terganggu. Ki Juru Martani pun kemudian telah minta diri. Bersama dengan dua orang pengawal terpercaya diiringi empat orang perwira, Ki Juru telah menuju ke barak Kitu Menggung Surajaya sebagaimana pernah diberitahukan sebelumnya. Menjelang tengah hari, maka Ki Juru telah berada di depan pintu gerbang halaman barak pasukan Kitu Menggung Surajaya. Ketika para pengawal melihat kedatangannya, maka mereka pun segera melaporkannya kepada Kitu Menggung. Ki Tumenggung telah membawa beberapa orang perwiranya untuk menjemput Ki Juru di Regol, sementara yang lain telah diminta berkumpul di pendapa bangunan induk barak pasukan yang dipimpin oleh Ki Tumenggung Surajaya itu. Ketika Ki Juru Martani telah sampai di muka pintu gerbang, maka pintu gerbang itu pun telah dibuka dari dalam. Beberapa orang prajurit yang bertugas di pintu gerbang telah memberi hormat kepada Ki Juru. Sementara Kitu Menggung telah berdiri menunggu beberapa langkah dari pintu gerbang. Dengan hormat pula Kitu Menggung telah mengangguk menyambut kedatangan Ki Juru Martani. Ki Juru Martani belum mengena. Ki menggung Surajaya dengan baik. Namun melihat sikap orang yang menyambutnya itu, Ki Juru segera berdesis, apakah aku berhadapan dengan Ki menggung Surajaya? Ya Ki Juru, jawab Ki itu menggung, aku adalah tu menggung Surajaya. Sebaliknya, meskipun secara pribadi aku belum kenal dengan Ki Juru, tetapi aku sudah pernah melihat Ki Juru beberapa kali, sehingga aku langsung dapat mengenalinya. Apakah Ki Menggung telah menerima utusanku pagi tadi bertanya Ki Juru? Ya Ki Juru. Kami akan mempersilahkan Ki Juru untuk naik ke pendapa bangunan induk barak ini. Aku telah memanggil semua perwira yang ada di barak ini untuk ikut mendengarkan persoalan yang Ki Juru bawa ke barak ini, berkata Ki Tu Menggung Surajaya. Ki Juru Manani tersenyum. Katanya, sebenarnya cukup dengan empat atau lima orang terpenting saja. Tetapi jika semuanya sudah dipanggil, tidak apa. Biarlah semua pimpinan yang ada di barak ini mendengar langsung, Ki Juru. Selanjutnya Ki Juru pun dapat mendengar langsung pendapat para perwira di barak ini sehingga Ki Juru dapat menilai apa yang telah terjadi di barak ini, berkata Ki Tumenggung Surajaya. Ki Juru mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah. Aku senang dapat bertemu keluarga barak ini, sehingga kita akan dapat berbicara dengan terbuka. Demikianlah, maka Ki Juru bersama para pengawalnya telah dipersilahkan menuju ke pendapa, Sementara para prajurit di barak itu telah menerima kuda-kuda mereka dan membawanya ke sebelah pintu gebang, mengikatnya pada patok-patok kayu yang telah disediakan. Kijuru diiringi oleh Kitu Menggung kemudian telah naik dan duduk di pendapa bangunan induk barak para prajurit. Para pemimpin dan perwira yang ada di barak itu pun telah berkumpul pula. Kijuru memang mendapat kesan bahwa sikap Kitu Menggung surayuda terhadap pajang. Mataram dan Jipang memang telah disepakati bersama. Sama sekali bukan karena Kitu Menggung memaksa atau menakut-nakuti mereka dengan ancaman. Ketika Ki Juru Martani kemudian telah beristirahat sejenak, maka Kitu Menggung pun membuka pertemuan itu. Kita akan mendengarkan perintah apakah yang dibawa oleh Ki Juru, berkata Kitu Menggung. Ki Juru menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian telah diminta menguraikan keperluannya datang ke barak pasukan itu. "Baiklah," berkata Ki Juru, "aku telah mengemban tugas yang dibebankan oleh Panembahan Senapati dan Pangeran Benowa untuk menyampaikan pesannya kepada Kitu Menggung dan para perwira serta para prajurit semuanya." Ki Juru terhenti sejenak. Suasana pertemuan itu memang menjadi hening. Di dalam dada setiap prajurit memang bergejolak kecurigaan bahwa Mataram dan Jepang akan menjebak mereka, tetapi juga berpengharapan bahwa keadaan mungkin akan dapat menjadi lebih baik. Kedua-duanya dapat terjadi, berkata para prajurit itu di dalam hati. Sementara itu, Ki Juru justru bertanya, pesan itu mula-mula sekali berisi satu pertanyaan. Alasannya apa? Bahwa seisi barak ini telah memilih satu keruk yang justru tidak diperhitungkan sebelumnya, baik oleh Demak dan Pajang maupun oleh Mataram dan Jipang. Namun satu kenyataan, Ki Menggung Surajaya dan pasukannya telah menutup pintu baraknya rapat-rapat tanpa dapat diajak berbicara lagi oleh pihak yang manapun. Sekarang semuanya telah lewat. Panembahan Senapati ingin mengetahui persoalan yang sebenarnya sehingga dapat mengambil langkah yang paling baik bagi semua pihak. Ki itu menggung Surajaya menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah Ki Juru. Aku mohon Ki Juru mempercayai aku. Aku sama sekali tidak ingin mengada-ada. Apa yang akan aku katakan, adalah apa yang sebenarnya terpikir oleh kami seisi barak ini. Katakan Kitu Menggung, desis Ki Juru. Kitu Menggung Surajaya pun kemudian telah mengatakan dengan jujur apa yang terjadi sebelum ia mengambil keputusan, sikap segala pihak dan landasan berpikir yang mendasari keputusannya menutup baraknya. Ki Juru mendengarkan keterangan Kitu Menggung dengan sungguh-sungguh. Sambil mengangguk-angguk, ia mencoba untuk mengerti serta mencoba untuk menelusuri kaitan sikapnya dengan perang yang terjadi antara Mataram dan Jipang melawan Demak dan Pajang. Ketika itu, menggung sampai pada kesimpulan sikapnya, maka Ki Juruk pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Aku percaya kepadamu, Ki Menggung. Menilik kata-katamu serta sikapmu, maka kau telah mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan pandangan serta keyakinanmu. Yaki Juru, desis Kitu Menggung. Nah, apakah kau akan memberikan pesan yang lain, yang dapat aku sampaikan kepada penembahan senapati bertanya Ki Tumenggung? Tidak Ki Juru. Aku suhlah mengatakan se Gala galanya Aku justru menunggu, perintah apakah yang harus aku pertimbangkan selanjutnya, berkata Ki Tumenggung. Ki Juru tersenyum. Bagaimanapun juga Ki Tumenggung masih membatasi dirinya, sehingga ia masih akan mempertimbangkan perintah yang akan diberikan kepadanya. Ki Tumenggung itu sadar sepenuhnya, bahwa ia masih belum menjadi prajurit yang berada di bawah jalur perintah Ki Juru Martani. Baiklah, berkata Ki Juru kemudian, kau masih berhak mempertimbangkannya. Ki Tumenggung tidak menjawab. Namun nampak bahwa ia menjadi sangat berhati-hati. Dalam pada itu, Ki Juru Martani pun berkata, Ki Tumenggung. Mungkin Ki Menggung juga sudah mengetahui, bahwa perang antara Demak dan Pajang melawan Mataram dan Jipang telah berakhir. Hari ini Panembahan Senapati dan Pangeran Benawa telah mengambil keputusan, bahwa Kangjeng Adipati harus kembali ke Demak. Ki Tumenggung Surajaya mengangkat wajahnya. Dipandanginya Ki Juru sekilas, seakan-akan ia ingin mendengar kata-kata itu sekali lagi. Sebenarnya lah Ki Juru memang mengatakan sekali lagi bahwa Kang Jeng Adipati Demak akan segera dikembalikan ke Demak. Sepercil harapan telah timbul di hati Kitu Menggung serta para pemimpin yang ada di barak itu. Dengan demikian berarti bahwa pimpinan pemerintahan di Pajang akan berubah. Akibatnya tentu akan merubah pula segala macam kebijaksanaan yang telah berlaku di Pajang. Kebijaksanaan yang sama sekali tidak bijaksana. Karena arti kebijaksanaan sudah bergeser menjadi penyimpangan dari paugeran. Sementara itu, Ki Juru pun berkata selanjutnya, tetapi belum ada pembicaraan lebih lanjut, siapa yang akan memerintah Pajang sebagai warisan Kangjeng Sultan Hadi Wijaya. Menurut pengamatanku, salah seorang putranya adalah Pangeran Benawa yang lahir sebagai seorang laki-laki. Meskipun aku tidak berani mengatakan dengan pasti, tetapi kemungkinan terbesar pajang akan diperintah oleh Pangeran Benawa. Meskipun selama ini Pangeran Benawa seakan-akan menyerahkan segala macam keputusan kepada Panembahan Senapati, tetapi agaknya Panembahan Senapati lebih mementingkan dan memperhatikan Mataram daripada harus berada di Pajang. "Kitu menggung Surajaya, termangu-mangu sejenak, tetapi bagi Kitu menggung." Orang yang paling mungkin mewarisi tahta pajang memang Pangeran Benawa. Sementara itu Pangeran Benawa pun bukan seorang yang berhati batu. Ia seorang yang tanggap akan keadaan meskipun igak lemah karena pengaruh masa-masa remajanya yang sering mengalami kekecewaan karena tingkah laku ayahandanya. Sementara itu, Kijuru pun berkata selanjutnya, kemudian yang harus menjadi bahan pertimbangan. Panembahan senapati atas kalian adalah sikap kalian. Apakah kalian mempunyai sikap khusus atau kalian akan menempatkan diri sesuai dengan perintah dari pemegang kekuasaan di Pajang kemudian? Ki Tumenggung Surajaya tidak segera menjawab. Sedangkan Ki Juru berkata selanjutnya, Ki Tumenggung, aku dapat mengerti sikapmu sebagaimana telah aku katakan tetapi kau pun harus mengerti bahwa untuk selanjutnya kau tidak akan dapat bersikap seperti ini. Dalam pemerintahan yang mendatang, kau harus bersikap pasti. Sikap yang dapat menentukan kedudukan Kitu Menggung selanjutnya. Kitu Menggung Surajaya mengangguk kecil. Katanya, aku akan mempertimbangkannya Ki Juru. Kau akan diberi waktu dua hari. Dalam dua hari ini kau harus menentukan satu sikap. Apakah kau akan menempatkan dirimu sebagai prajurit pajang dalam susunan dan tatanan pemerintahan yang baru dengan segala macam ikatan paugeran sesuai dengan paugeran prajurit atau kau masih akan bersikap sebagaimana kau lakukan sekarang menutup diri Ki Tumenggung tidak segera menjawab ia sadar bahwa pernyataan yang diucapkan itu juga pernyataan seorang prajurit Ki Tumenggung menyadari jika ia menolak untuk menempatkan diri di bawah perintah Pajang dalam tatanan pemerintahan yang baru, maka barak itu benar-benar akan dimusnahkannya. Tetapi bagaimana wujud tatanan pemerintahan yang baru itu? Pertanyaan itu telah mengusik hatinya pula. Ki Tumenggung, desis Ki Juru sehingga Ki Tumenggung itu terkejut, aku akan segera minta diri. Dalam dua hari ini, aku menunggu jawabanmu. Kau tidak usah datang mencari tempat tinggalku yang masih berpindah-pindah di antara para prajurit Mataram di Pajang. Biarlah, dalam dua hari lagi, aku datang kembali. Pikirkan masak-masak, bicarakan dengan para perwira yang ada di barak ini.